بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita masih lagi dalam perbincangan kita syarah Qalidah Bahiyah Al-Qalidatul Bahiyah karangan Al-Imam Abi Al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ad-Dardir Rahimahullah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumikum fi daraini amin. Kita dah sampai pada bait yang ke-11. Wa wajibun syara'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'arifi. Dan wajib syarak atas seseorang mukallaf itu mengenal Allah yang maha tinggi, dan ketahuilah bahawasanya ianya merupakan wajib syarak, bukan wajib akal. Nah, wajibun syara'an 'ala al-mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi. Jadi fa'rifi itu ketahuilah. Ketahuilah apa dia? Ketahuilah bahawasanya takdirnya ianya merupakan wajib syarak, bukan wajib akal. Berbeza dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa mengenal Allah itu inna ma'rifatullahi ta'ala wajibatun bil aqli. Baik, semalam kita dah bincang tentang makna bagi ma'rifah. Ma'rifah dan ilm bima'na wahid ala sahih wa huwa al-idraku al-jazimu al-mutabiku lil-waqi' limujibin fashamil ad-daruriyya wal-nazariyya. Ad-daruri maksudnya sesuatu yang la yahtaj lit-ta'ammul, tidak perlu fikir. Manakala nazari yahtaj li ta'ammul, perlu fikir. Maksudnya kena dakik untuk kita fikirkan tentang masalah. So, baik. Dan kita sebut semalam dia kata wa kharaja bi qaidil jazim adh-dhann. Karena dhann tidak jazim, yani ghairi jazim. Dan kharaja bil mutabiq al i'tiqadul fasid. Nah, mutabiq lil waqi', maksudnya keluar daripada maksud mutabiq lil waqi' i'tiqadul fasid. Karena i'tiqad fasid, i'tiqad yang sesat, itu tidak mutabiq dengan waqi'. Ka'i'tiqadil falsafi qidam al-alam, seperti i'tiqad golongan ahli falsafah, yakni falsafah yang sesat, khususnya falsafah barat dan juga sebahagian muslimin yang terpengaruh dengan falsafah ini, mengatakan bahawa alam itu qadim biqidamillahi ta'ala. Allah qadim, alam qadim, sebab dia guna dengan illah dan ma'lul. Nah, illah dan ma'lul, Allah sebagai illah, alam ini ma'lul. Tak perlu kita bincang banyak masalah itu. Nah, itu bab falsafah. Wa biqawlihi limujibin bikasril jim ay muqtadin min dalilin aw hissin aw wijdan. Kerana datang daripada dalil. Jadi terkeluar daripada mujib. Nah, terkeluar daripada mujib, iaitu dengan mu'taqad muqtadin bidalilin atau min dalilin atau hissin atau wujdan al-i'tiqad as-sahih. Ka'i'tiqad sunniyati salatil 'aidain, 'aidain. Apa makna di sini? Terkeluar daripada idrak jazim mutabiq lil waqi' li mujibin. Nah, ai muqtadin min dalil atau min hissin atau wujdan, seperti i'tiqad sunniyati salati al-'aidain. Yani i'tiqad tanpa ada ma'rifah. Dia i'tiqad semata-mata. Orang tanya apa dalil, tak tahu. Jadi maksudkan dengan i'tiqadus sahih, i'tiqad dia sahih. Nah, cuma dia tidak dipanggil ma'rifah. Karena dia hanya i'tiqad saja. Kalau orang tanya solat Aidil Adha ni apa ni, sunat? Ya, sunat. Dia i'tiqad kata sunat. Apa dalil kata sunat? Tak tahu. Maka ni dipanggil ghairi ma'rifah. Dia hanya taklid semata-mata. Boleh faham? Dia hanya taklid sahaja dalam masalah tersebut. Boleh? Baik. Dan kemudian masuk pada pembahasan yang seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumikum fi daraini amin.
Baik, semalam ada sahabat kita tanya tentang, dia kata masih kurang faham tentang masalah taklif. Taklif ada dua makna kan. Dia tengok balik, ilzamu ma fihi kulfah wa qila talabu ma fihi kulfah. Nah, ilzam ma fihi kulfah, yang kedua maknanya talabu ma fihi kulfah. Baik, kalau ilzam, lazim dengan perkataan ilzam tersebut, maksudnya suruhan yang jazam dan suruhan yang sungguh. Berbeza dengan talak. Talak lebih umum. Imma suruhan tadi dengan jazam, imma ghairi jazam. Sama ada dengan sungguh ataupun tidak sungguh. Baik. Sebab tu kata Syekh, fala taklifa bil mandubi wal makruhi ala al awwali as sahih. Jadi tidak ada taklif berdasarkan kepada ta'rif yang pertama. Taklif ilzamu ma fihi kulfah. Bila ilzam, kalau kita mengaji dalam usul fiqh, dia ada hukum wujub, mandub, tahrim, karahah, jawaz, ataupun ibah. Jadi lima hukum ni fihi talab. Talak. Dan juga yang kedua apa dia? Dia talak pula ada dua. Ada talabul fi'l dengan talabul tark. Tidak? Suruhan buat dan suruhan tinggal. Suruhan buat ada dua. Suruh buat dengan jazam dipanggil wujub. Suruh buat dengan ghairi jazm dipanggil mandu. Suruh tinggal yang jazam dipanggil tahrim. Suruh tinggal yang dengan maksud ghairi jazm, maksudnya dia akan jadi karahah, tidak? Dan kemudian ibah. Mana ibah? Dia tidak ada suruh pada tempat tersebut. Dia tidak ada talak. Boleh faham? Tak ada talak tark, tidak ada talak fi'l. Faham? Baik. Dalam empat tadi, dalam keempat iaitu suruhan tersebut, suruh buat dan suruh tinggal itu, mana yang jazam, ilzam? Dua saja. Iaitu suruh tinggal dengan jazam, iaitu haram, tahrim. Dan suruh buat dengan jazam, iaitu wujub. Betul? Manakala suruh tinggal yang tidak jazam dan suruh buat yang tidak jazam, iaitu makruh, karahah dan juga mandu, kedua perkara ni sebab tu disebut sini fala taklifa bil mandu wal makruh ala al awal. Nah, bagi pandangan ilzam ma fihi kulfah, maka terkeluar padanya mandub dan makruh. Karena di kedua-dua tadi tidak ada ilzam. Boleh faham? Bukan dengan jazam ataupun bukan dengan sungguh suruh tersebut. Bi khilafis tsani. Nah, bi khilafis tsani. Karena khilafis tsani kenapa? Karena as-tsani dengan ta'rif kedua talabu ma fihi kulfah itu lebih umum. Sebab talab tersebut lebih umum. Ada talabu tark, ada talabul fi'l dan ada yang jazam dan ghairi jazm. Maka termasuk semua sekali dipanggil talab juga. Mandub pun talab. Makruh pun tolak. Mandub talabul fi'l bi ghairi jazm. Makruh talabul tark bi ghairi jazm. Betul tak? Wala taklifa bil mubah ittifaqan. Tapi dalam bab mubah ittifaq di antara dua pandangan. Sama ada ta'rif yang pertama ilzam ma fihi kulfah dengan talabu ma fihi kulfah, kedua-dua ta'rif tersebut kalaupun ada yang berpegang dengan pandangan pertama dan kedua, tetap ittifaq kedua-dua pandangan ini dengan maksud mubah la taklif fi. Faham tak? Tidak ada taklif pada mubah. Karena mubah tidak ada talak dan tidak ada talabul fi'l dan tidak ada talabul tark. Faham? Baik. Dan ini semua pembahasan dalam ilmu usul. Jadi kena rujuk balik tengok dalam ta'rif. Ta'rif apa ni? Wujub, mandub, tahrim, karahah, ibah. Tengok balik ta'rif tersebut, jelas kita akan nampak pembahasan tersebut. Baik. والذي يكفي في معرفة الدليل في المعرفة الدليل الجملي اتفاقا. Nah. Jadi الدليل إعرابnya apa? إعرابnya فاعل. فاعل kepada يكفي. والذي يكفي في المعرفة الدليل الجملي. Nah. يعني يكفي دليل الجملي في المعرفة. Jadi cukup bagi pengetahuan. Al-ma'rifah. Ma'rifah dengan maksud apa ni? Ma'rifah dengan maksud istilah, iaitu idraku
الجازم المطابق للواقع لموجب. Nah, limujib itu ta'rif bagi idrak, bagi al-ma'rifah, iaitu dengan sama makna dengan al-ilm. Jadi cukup bagi syarat ma'rifah tersebut untuk tahu ma'rifah tadi dengan dalil al-jumli, bacaan dengan jumli. Nah, bukan dalil jumali, jumli bi dhammil jim wa fathil mim wa sukuniha, jumli. Nah, ada yang baca dengan jumali pun boleh juga, boleh. Jumali pun boleh, jumli pun boleh. Fathil mim wa sukuniha. Jumali, jumli. Baik. Jadi cukup dengan dalil jumli ittifaqan. Apa dalil jumli? Ittifaq ni. Ittifaq para ahli kalam. Faham tak? Ulama tauhid ittifaq dalam masalah ni. Cukup untuk kita ni dianggap sebagai ma'rifah ilmu dengan mengetahui dalil jumli. Apa dalil jumli? Wa huwa, yani huwa ni ta'rif kepada dalil jumli. Al ma'juzu an tafsilihi wa halli syubahi anhu. Maksudnya yang tidak yang lemah bagi kita untuk, yang lemah daripadanya untuk tafsil dan menyelesaikan syubhah. Itu dalil jumli. Contohnya ka an yu'rafa wujuduhu ta'ala bi kaunihi khaliqan lil alam. Seperti dia mengetahui wujudnya Allah Ta'ala itu, wujud Allah Ta'ala bikaunihi khaliqan lil alam, bahawa Allah Ta'ala adalah pencipta alam. Itu dia tahu. Apa dalilnya? Allah pencipta alam. Apa dalil wujudnya Allah Ta'ala? Wujudnya alam. Wujudnya alam, dalil Allah Ta'ala menjadikan alam tersebut. Bila alam ni ada, maka ini sebagai dalil al-mu'assir, dalil ala wujudi al-athar, dalil ala wujudi al-mu'assir, yang memberi kesan, maka Allah itu wujud. Ini dia panggil dalil jumli. Tapi bila datang syubhah, nak tolak tak boleh. Datang syubhah, kalau dikata sedemikian, kalau kata sedemikian, macam mana nak tolak pandangan? Dia tak lepas pihak tu. Yang tu dia tak kuat. Maka tu dia panggil dalil jumli. Maka tu sudah cukup untuk dianggap sebagai ma'rifah. Pun dikata sebagai ma'rifah. Wa amma tafsili, maksudnya dalil tafsili. Apa dalil tafsili? Wa huwa al-makhduru fihi ala ma dhukira fala yajibu ayniyan bal wujuban kifaiyya li sawni ad-din bi daf'il khusum. Manakala dalil tafsili pula, apa dia? Makhduru fihi ala ma dhukir. Ala ma dhukir apa dia? An tafsilihi. Nah, makhduru fi tafsilihi wa halli asyubah anhu. Dan dia mampu untuk Allahumma salli ala sayyidina secara tafsil dalilnya, dan kemudian mampu untuk menahan syubhah, menyelesaikan syubhah-syubhah yang ataupun kekeliruan yang berlaku. Jadi kalau datang dalil dari tafsir, dia lebih mendalam. Apa dalilnya wujudnya Allah Ta'ala? Wujudnya alam. Apa lagi dalil wujudnya Allah Ta'ala? Bukulah ayat Quran pula. Bukulah hadis Nabi SAW. Kata-kata-kata. Jadi ini dalil tafsir. Lepas tu macam mana nak jawab pula dengan masalah ni? Boleh jawab pula. Ini faham dia begini, begini, begini. Maka ni dipanggil tafsir. Baik, adakah ni wajib bagi semua? Tak. Fala yajibu aini. Ini bukan fardu ain kepada semua untuk mengetahui dalil tafsiri. Yang wajib bagi semua dalil ijmali faqat. Faham tak? Dalil ijmal sahaja. Sebab tu kitab-kitab pengajian tauhid yang diajar, kalau di sekolah-sekolah, yang diajar di apa ni, masjid-masjid tempat kita, yang ringkas kitab tersebut, itu untuk mengeluarkan orang awam daripada taklid kepada songkuaknya tidak taklid lagi di dalam masalah akidah. Orang dia dah tahu dah dalil jumli. Walaupun dia nak tolak tak boleh. Dia tak akan jadi alim tauhid untuk dia nak mempertahankan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Tetapi sekurang-kurangnya dia tahu untuk diri dia. Dan dia tahu kata wujudnya alam ni dalam dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya faham. Betul, apa dalil qidam, apa dalil baqa, apa dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, apa dalil qiyamuhu ta'ala binafsi, apa dalil wahdaniyah, apa dalil qudrah, kata-kata-kata. Semua dia tahu hanya berdasarkan dalil jumli. Sudah cukup. Boleh faham? Jadi kalau dia tahu yang tu, sudah cukup untuk keluar dia daripada taklid buta ataupun taklid dalam ilmu akidah. Kerana itu akan jadi khilaf. Khilaf di kalangan ulama' masalah orang yang taklid dalam ilmu akidah. Ini akan disebutkan nanti oleh Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala. Dan dalil tafsili ini wajib, bukannya wajib fardu ain ataupun fardu ain, tetapi fardu kifayah.
Jadi bagi orang yang belajar ilmu ni, bila dia datang ke Mesir contohnya, lagi khusus lagi masuk kuliah Usuluddin. Nah, walaupun tahun 3 nanti dia akan masuk Usuluddin tafsir, Usuluddin hadis, Usuluddin dakwah. Dia kata saya tak minat sangat falsafah akidah apa semua sekali. Kamu tak minat ke minat ke? Yang ni fardu kifayah untuk kita mengaji pada permulaan, tetapi kalau ta'yin orang tersebut kena belajar dengan mendalam, maka jadi fardu ain bagi pihak dia. Boleh faham? Contohnya kalaulah tidak ada seorang pun pakar dalam ilmu akidah yang sungguh-sungguh memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan mampu untuk menjawab syubhah-syubhah yang datang di dalam apa ni masyarakat dia nanti, maka pada waktu tersebut wajib bagi kerajaan pada waktu tersebut untuk ta'yinkan kelompok tertentu mempelajari ilmu ni dengan sungguh-sungguh. Faham tak? Ni wajib, ni wajib bagi siapa ni? Wajib bagi pemerintah untuk mengarahkan perkara tersebut. Sekarang ni mereka dah hantar mari ke sini dengan melalui G2G, hantar mai kita ke Al-Azhar Al-Sharif. Kemudian di Malaysia ada pondok dan sebagainya, dan kemudian ada pusat pengajian berkenaan dengan ilmu tauhid, bermakna nak melahirkan orang-orang yang memahami ilmu tauhid ni dengan dalil tafsiri. Faham tak? Yang masuk bidang ni fardu ain bagi dia untuk dia belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebelum dia masuk tidak ta'yin, nah, maka fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksud dia apa dia? Fardu kifayah ni bukan maksudnya sebahagian, ya kita faham sebahagian buat, sebahagian tak payah, kan? Tapi awalnya kesemuanya fardu di atas masing-masing. Maksudnya contoh di kampung ataupun di daerah kita tidak ada doktor, contoh ini. Jadi fardu ke atas setiap individu di dalam kampung tersebut untuk menjadi doktor. Fardu. Baik, kalau seorang dah keluar pergi mengaji dalam bidang kedoktoran, maka dia telah mengangkat kefarduan daripada pihak yang lain. Jadi orang lain dah jadi tak fardu dah pada waktu tersebut. Faham? Sebab dia dah mengangkat kefarduan tersebut. Boleh faham? Itu maksud fardu kifayah. Sebab tu ulama khilaf dalam kitab Tamhid karangan Al-Imam Isnawi, adakah fardu kifayah dengan fardu ain, mana yang lebih afdal? Fardu kifayah dengan fardu ain, rajihnya fardu ain. Nah, tapi ada sebahagian ulama kata fardu kifayah paling afdal. Kenapa? Karena dia mengangkat apa ni azab dan dosa daripada pihak orang lain. Fardu ain orang lain semua pakat terlepas masing-masing. Tapi fardu kifayah dia mengangkat balak kepada orang lain. Dia masuk pengajian tersebut menyebabkan yang lain jadi tidak fardu lagi pada waktu tersebut. Di daerah kita tidak ada alim dalam ilmu tauhid. Kalau kita tidak betul mengaji tentang masalah ni, kalau tak ada orang nah pada waktu tersebut, maka berdosa orang tempat tersebut, kan? Tidak ada orang yang pakai tauhid dalam masalah tersebut. Sabah, Sarawak. Nah, Sabah, Sarawak. Orang Sabah, Sarawak sendiri. Boleh faham? Orang daerah tu sendiri. Alhamdulillah lah, ada Jabatan Agama Islam. Alhamdulillah, kurang-kurangnya terlepas daripada fardu tu. Cuma ni saya nak bagi gambaran. Gambarannya kalau dah kata tak ada langsung orang yang melibatkan diri dalam bidang ni, sehingga tidak mampu untuk menjawab syubhah yang datang dalam ilmu akidah khususnya, dan ilmu lain lah, termasuk ilmu syariah, ilmu fiqh, tasawuf dan sebagainya. Kalau kata tidak ada yang boleh menguasai dalam bidang tersebut, maka dia akan terus tertanggung dengan dosa pada waktu tersebut. Masyarakat tu akan tanggung dengan dosa. Faham? Ini penting, fardu kifayah ni penting. Tapi dah ada Jabatan Agama, Jabatan Agama pula dah hentak dah tutup imam apa semua ni. Tapi adakah tutup imam di masjid-masjid ni mampu untuk nak dafa'i syubah? Yang ni tutup imam, tutup imam kat diri dia, ya? Ya? Dia boleh lah nak baca-baca sikit, tapi nak dafa'i syubah nak alim betul, tak diyakini kita. Nah, sebab zaman lah bukan zaman. Hatta yang balik daripada Azhar pun macam-macam. Nah, daripada kefahaman tentang tauhid pun macam-macam. Apatah lagi lah yang tempat pengajian dia yang pelbagai lagi, yang macam-macam. Faham tak? Itu maksudnya. Jadi kena ambil perhatian, benda ni penting. Benda ni penting. Kena letak kefarduan tu kepada kita. Bila datang ke Azhar nak mengaji dengan para masyayikh di sini, letak kata ni fardu ain bagi saya. Jadi kalau saya abaikan benda ni, saya berdosa. Faham? Berdosa kalau saya abaikan dalam hak pengajian ni. Saya pergi mengaji kuliah. Mengaji kuliah hanya untuk dapat wasilah saja, sijil yang kamu akan dapat. Kamu tak akan dapat ilmu yang mendalam betul-betul.
Betul tak? Ke siapa kata pergi kuliah cukup dah? Saya tak suruh tak pergi kuliah. Nah, faham lagi elok ni kalam kita ni. Saya bukan kata jangan pergi kuliah. Saya kata kuliah tidak cukup. Nah, pergi kuliah. Tapi tidak cukup untuk melahirkan orang tu sebagai alim Azhari. Boleh faham? Hanya sekadar dapat sijil. Dia hanya dapat sijil daripada Jami'atul Azhar. Tapi tidak mesti dia akan menjadi Azhari yang betul. Dengan makna Azhari. Faham? Azhari bukan mesti main rock jawi. Faham? Dia kata kena main rock jawi baru jadi Azhari. Makan di anjung rock barulah apa ni jadi Azhari. Tu orang panggil main-main. Sarkastik orang panggil. Faham tak? Dia nak main-main, nak sonok, nak bagi buat tuduhan. Tadi kita kata pi mengaji. Itu maksudnya. Suruh pi menadah ilmu dengan para masyayikh di Al-Azhar Asy'ari. Dengan maksud Azhar yang pada manhaj Al-Azhar Asy'ari. Manhaj Al-Azhar ni manhaj yang wasati dan kemudian manhajnya manhaj yang universal. Manhaj semua tu pusat pengajian dalam dunia yang mana membawa manhaj tersebut pondok, pesantren. Nah, kemudian Mauritania. Kemudian di Maroko, Korawan. Kemudian di Allahumma salli ala sayyidina Tunis, ha? Zaituna. Di US bawah Syekh Hamzah Yusuf, contohnya Zaituna College sebagai tadi. Kesemua tadi walaupun namanya pelbagai tetapi boleh diitlakkan dengan maksud Al-Azhari. Al-Azhari dengan manhaj maksudnya. Boleh faham? Jadi itu yang kita maksudkan. Tapi kalau tak tahu manhaj ni dengan betul, maka kamu tidak bukanlah sebagai apa ni orang yang membawa manhaj Al-Azhar yang benar dengan maksud difahami oleh para masyayikh dengan makna Al-Azhari itu dengan Azhari hakikatan. Boleh faham? Baik. Jadi bal wujuban kifaiyan li sawnid dini bidaf'il khusum. Nah, untuk menjaga agama. Menjaga agama bidaf'il khusum dengan mempertahankan daripada khusum. Khusumat maksudnya daripada ada pertentangan ataupun perbalahan dalam ilmu akidah khususnya. Wa amma taqlid, baik wa amma taqlid di sini ada soal muqaddar. Jawab bagi soal muqaddar yang mana bila mana dikatakan qad zakartal ma'rifah, kamu telah sebut tentang ma'rifah dan apa yang berkait dengan ma'rifah. Adakah cukup? Ini soalan ini. Fahal yakfi atau yaktafi bit taqlid atau la? Adakah cukup dengan taklid ataupun tidak? Maka datang ada jawapannya amma taklid. Faham tak? Jadi amma taklid ni jawab kepada soal muqaddar, kata Imam Sawi. Imam Sawi kata ini jawab kepada soal muqaddar. Nah, bila mana kamu dah bincang tentang ma'rifah. Okey, ma'rifah maksudnya idrak jazim al-mutabiq lil waqi' limujibin. Boleh? Baik. Kamu dah bincang tentang ma'rifah, maksud dia dan apa yang berkait dengan ma'rifah dan sebagainya. Baik, boleh tak taklid? Boleh tak semata-mata taklid sahaja? Apa itu taklid pula? Maka jawab Syekh, wa amma taklid fahuwa al-akhdhu biqawli al-ghairi min ghairi hujjatin. Mengambil dengan kalam orang, pandangan seseorang yang lain tanpa hujah, min ghairi hujah. Ini taklid dia panggil. Ai al-i'tiqadul jazim al-mutamassiku fihi bimujarradi qawli al-ghair. Nampak tak? Di i'tiqad al-jazim, i'tiqad dia jazim juga. Tapi mutamassik fi bimujarradi qawli al-ghair, dan dipegang sungguh-sungguh dengan hanya semata-mata itu kalam seseorang, bukan dengan dalil, bukan mutabiq lil waqi' li mujibin, bukan dengan dalil. Mujibin itu maksudnya muqtadin ai dalil. Faham? Baik, adakah sekadar i'tiqad jazim yang dia pegang sungguh-sungguh dengan pandangan seseorang yang lain bukan dengan dalil, adakah dibenarkan dalam syarak? Ha, ini yang dibincangkan oleh para para ulama. Jadi ada enam pandangan. Ada enam pandangan ulama tentang masalah muqallid dalam ilmu akidah. Muqallid dalam ilmu furu' khair. Tak ada masalah. Ha, sebab fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kita dituntut untuk taklid dalam ilmu furu'. Nah, kalau ilmu furu' ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membahaskan tentang furu' ni terlalu luas. Jadi cukup kita taklid dalam masalah tersebut dengan mujtahid sudah memadai. Tapi dalam ilmu akidah, adakah mencukupi untuk kita taklid dengan seseorang? Boleh faham?
faqad ikhtulifa fihi, khilaf di kalangan ulama tentang masalah taklid. Jadi taklid, faham nama makna taklid? Aqdhu biqaulil ghair min ghairi hujjah, tanpa hujjah. Boleh. Kalau taklid buta pula apa dia? Taklid buta lagi berat. Taklid buta, kalau orang yang dia ikut tersebut berpaling daripada pandangan dia yang asal, maka dia mengikuti juga orang tersebut walaupun orang tadi berpaling daripada pandangan yang asal. Faham? Maka dia panggil taklid buta. Ini lagi berat. Contohlah, baik, kita ni mengikuti kepada mazhab Al-Asy'ariyah. Kalaulah, walaupun benda ni tak berlaku, kalaulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tiba-tiba patah balik, patah balik, dan ni tak berlaku pun, ini contoh. Kalaulah berlaku, dia kembali semula kepada mazhab yang asal, maka kalau orang ni ikut juga dengan pandangan tersebut, maka dipanggil taklid buta. Faham? Dahlah mula dia ikut tanpa dalil, kemudian dia ikut pula dengan peribadi orang tersebut, orang tu ke mana, dia ke situ juga, maka ni dipanggil taklid buta. Yang ni lebih mazmum. Faham? Tapi kalau kata dia tidak macam tu, contohnya yang dia ikut tadi berpaling daripada pandangan yang dia pegang, pergi kepada pandangan yang dia, mazhab dia yang dulu yang salah, maka dia tidak ikut pada waktu tersebut. Maka pada waktu tu dia terkeluar daripada menjadi taklid buta. Faham tak? Dia tidak lagi jadi taklid buta pada waktu tersebut. Dia panggil taklidul a'ma. Taklid buta. Faqad ikhtulifa fihi. Jadi khilaf di kalangan ulama pada masalah taklid ni. Faqila, yang pertama, innahu yakfi fi aqaidil iman. Ini sudah cukup, kata Syekh, untuk aqaidil iman, wahuwa sahih. Nampak tak? Cukup, dia kata. Taklid cukup. Fa imanul muqallidi sahihun. Fa imanul muqallid sahih. Ini kata Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Baik, pandangan yang mu'tamad, yang disebut oleh masyayikh, dia kata di sini, faqad ikhtulifa fi ay ala sittati akhwalin. Al-Imam Dardir sebut lima sahaja dalam ni. Dalam ni sebut lima sahaja. Yani zakara yani qamsatan wa taraka sadisan wa huwa isyanuhu bi tarki an-nazar in kana fihi ahliyah wa illa fala ya'si wa huwa al-mu'tamad. Jadi yang keenam apa dia? Pandangan yang keenam yang tak disebut dalam kitab ni, iaitu kalaulah dia ini ahli dalam nazar. Maksudnya dia ni mampu untuk mencari dalil, tapi dia tidak cari dalil. Dia mampu cari dalil, tapi dia tidak cari dalil. Nampaklah kalau dia ada keahlian. Maksudnya dia ni orang yang aqil, baligh. Balaghatuhu da'wah, kemudian salamatul hawas, dan dia bukan ghabi yang bodoh sangat sampai kalau mengaji 800 kali pun tak faham-faham. Terang pilah banyak mana pun tak jelas-jelas juga. Tak erti dia. Ini cukuplah taklid, tak apalah. Tapi kalau kata dia mampu, cuma dia tidak i'mal fikr untuk dia, dia cari dalil, maka orang ini akan jadi ahli maksiat. Tapi iman dia sah, iman dia sah. Faham tak? Ini yang mu'tamad. Jadi maksudnya apa dia? Taklid sah, tetapi bagi orang yang ahli dalam nazar, dia ada keahlian dalam mencari dalil. Kalau dia tidak cari, maka berdosa pada Allah SWT. Saya faham? Kalau dia tidak berkeahlian, maka tidak ada masalah. So dia bukan, dia bukan apa ni, ahli nazar. Tak apalah, dimaafkan baginya. Boleh faham tak? Wa alaihi fahal yajibun nazar. Baik. Iman yang mukhalid ni, kata Syekh, iman dia sahih. Baik, pada pandangan ni, adakah wajib nazar? Apa nazar? Ta'amul. Nah, at-ta'amul. Fayakunu ma'asihati imanihi asiyan bitarkin nazar al-muwassili lil-ma'rifah wa huwa sahihu kama yufhamu min qawlina ma'rifatullahi awla bal huwa syartu kamalin wa khila la yakfi fal-muqallidu kafirun. Baik. Jadi adakah wajib nazar? Yakunu ma'asihati imanihi asiyan. Nah, maka dia menjadi sah iman dia, tetapi termasuk dalam ahli maksiat lagi. Kenapa? Karena meninggalkan nazar. Nazar yang menyampaikan dia kepada ma'rifah, yang ini dalil yang menyampaikan dia kepada
ma'rifah. Apa ma'rifah? Idrakul waqi', mutabiq lil idraku al jazim, mutabiq lil waqi'. Nah, wa huwa sahihu kama yufhamu min qawlina, dan ini pandangan yang sahih. Nah, pandangan yang sahih yang disebut oleh al Imam Dardir rahimahullahu taala. Baik. Sini Imam Imam Sawi sebut ada 6. Dan kemudian dia kata dia tinggal yang ke-6, wa isyanu bi tarkin nazar. Di sini sebut nah. Ala sittati akhwalin dzakara syarh. Saya tengok balik ni. Ni saya sebut dah sini. Ya. Dia sebut jelas-jelas sini yang ke-6 tu kan ni. Ada kata tak sebut yang ke-6 tu. Ha, ni dah sebut. Ha? Dah sebut dalam syarah ni. Jadi maksudnya orang yang muqallid imannya sah tetapi menjadi ahli maksiat kalau dia meninggalkan nazar. Jadi meninggalkan mencari dalil. Ha, yang menyampaikan dia kepada ma'rifah. Dan ini pandangan yang sahih. Ha, yang seperti difahami daripada kalam kita, apa dia kalam Imam Dardir, ma'rifatullahi alihi fa'arifi aila awla. Baik. Jadi fahal yajibun nazar awla. Ha, tu awla tu yang sambung pada fahal yajibun nazar awla tu. Ha. Jadi kalau fahal yajibun nazar, kalau yajibun nazar, kalau dia tidak nazar, berdosa. Faham? Kalau dia tidak nazar, berdosa pada waktu tersebut. Baik, ada ataupun tidak wajib nazar. Baik, kalau tidak wajib nazar, bal huwa syartu kamal. Bahkan dia syartu kamal. Syartu kamal al-iman. Nah, syartu kamali al-iman al-nazar. Jadi kena nazar juga. Tapi bukan nazar tu sebagai apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat sahnya iman tersebut. Dia hanya syarat kamal saja kepada iman tadi. Kesempurnaan iman dengan nazar. Wa qila la yakfi. Sebahagian kata la yakfi. Nah. La yakfi ni pada pandangan yang mana ni? Yang kedua. Boleh bang? Baik. Saya talqiskan balik. Sebab apa ni? Sebab nak bagi faham dia punya qita'ah ni, dia punya paragraf ni. Fa qila, yang pertama innahu yakfi. Yang kedua innahu la yakfi. Faham? Qila yang kedua tu la yakfi tu masuk yang kedua. Ni yakfi, ni la yakfi. Baik, hak yakfi ni adakah yajibun nazar atau la? Faham? Bagi dua pula, yajibun nazar atau la. Faham? Faham tak faham ni? Ha, tak apa lah. Tak payah tulis lah. Orang dulu tak tulis pun. Nah. Tulis dalam otak dia. Tulis dalam otak sendiri. Di sini ni nak ajak cara nak baca kitab. Bila baca kitab, tengok bagi elok-elok. Dia khila yang pertama innahu yakfi. Okey, baik khair. Dalam innahu yakfi itu tersebut bahagi pula. Hal yajibun nazar? Pada yakfi itu cukup dah iman dia dengan mukhalid. Baik, taklid sudah cukup bagi iman dia. Baik, adakah wajib bagi dia nazar? Okey. Aula yajib la. Boleh faham? Bagi dua pula. Pada la yakfi, la yakfi ni fal muqallidu kafirun. Yang tadi yang yajibun nazar, kalau tidak nazar, berdosa. Kalau dia ada keahlian dalam nazar dan dia tidak cari, berdosa. Pada pandangan kedua la tadi ni, la yajibun nazar, tidak wajib baginya nazar, bal huwa syartu kamal. Dia tak wajib nazar, tapi itu hanya syartu kamal iman. Faham? Dia hanya syarat kesempurnaan iman sahaja. Boleh faham? Jadi dua untuk bahagian. Waqila la yakfi fal muqallidu kafirun. Bahkan sebahagian satu pandangan lagi kata tidak cukup. Muqallid itu kafir. Itu pandangan kedua tu. Ha? Pandangan kedua. Pandangan pertama ada dua. Pandangan kedua ada satu. Yang kedua ni ada satu, la yakfi.
Karena dia akan jadi kafir. Kafir dengan makna apa di sini? Kafir dengan makna tidak selamat di akhirat. Bukan kafir terus waktu tu. Jangan salah faham pula. Tak kira baca ke orang. Jadi tuan-tuan, pakcik-pakcik, no syahadah lain. Pakcik dah kapiak ni sebelum ni tak tahu apa. Jadi pakcik daripada kecil, dah ni umur apa dah 80 tahun. Jam terus. Mayang ni macam mana dulu? Saya nama tauhid ni itulah. Tak tahu apa. Tak tahu apa terus. Tapi tahu lah kita pakcik ni orang Allah Ta'ala Tuhan kan. Dia tahu lah. Okey lah tu. Yang kata pakcik Tuhan ni. Dia reti lah kata dia tu makhluk kan. Baik, cuma nak tahu ni dalil-dalil yang lain ni. Dia tak tahu, dia kata. Macam mana ni? Adakah dikira saya ni mukhalid ni, takhlid dengan mak ayah saya? Macam berlaku sungguh ada kan? Orang Islam, pasport je Islam, kad pengenalan Islam. Tapi bila tanya apa ni tentang ajaran agama Allah Ta'ala, puan pun tak tahu. Tak tahu apa langsung. Kita ni duk jumpa dengan orang yang tahu. Ada main masjid, jumpa lah. Mereka tak main masjid. Berapa ramai lagi yang jahil di kalangan masyarakat kita ni yang tak tahu apa. Itu pun kita kata kita buat kerja lah. Yalah, kita nak sampaikan semua atas kemampuan kita lah. Nakala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nampak lah. Ma'ala kulli hal, nak beritahu ada yang jahil sampai peringkat macam tu. Baik, adakah dia jadi kafir? Orang yang beriman, kalau sekadar dia iman, cukup syarat iman tadi mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak? Dia mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, tapi dalam bab tauhid, dia akan dikira sebagai mukhalid pada waktu tersebut dengan iman dia sahaja. Dia hanya mengikuti kepada datuk nenek moyang dia, bahawa datuk nenek moyang dulu Islam, dia pun Islam juga. Maka dia ni berdasarkan pandangan la yakfi at-taqlid, maksudnya kafir. Kafir dengan makna apa? Tidak selamat di akhirat, bukan di dunia ni. Di dunia dia dihukum dengan Islam. Maksudnya berhukum dengan hukum Islam, boleh kahwin dengan apa ni muslimah kalau dia seorang muslim. Kalau dia muslimah boleh kahwin dengan muslim, boleh dapat harta warisan. Dan mati diuruskan seperti orang muslim, cuma di akhirat yu'tabar minal kuffar. Dia dianggap sebagai kafir kerana tidak selamat dia di akhirat nanti sebabkan iman dia hanya taklid. Ini pandangan yang dipegang oleh sebahagian ulama. Nampaklah. Seperti Abi Hashim Al-Jubai Mu'tazili yang mengatakan bahawa iman kafir tu. Walaupun Jubai berpandangan dengan kafir, tapi semua pandangan yang kata kafir tadi, semua pada dilihat pada kullu hadza bin nazar ila ahwalihi fil akhirah la fid dunya. Faham? Ahwal akhirat bukan di dunia. Jadi faham elok-elok. Dalam kitab Imam Sanusi ada sebut juga. Dalam Kubra Al-Imam Sanusi ada sebut tentang iman muqallid kafir. Iman muqallid kafir makna dia apa? Kafir fil akhirah la fid dunia. Fid dunia hukumnya sebagai muslim. Kita tengok jiran rumah kita tak pernah pergi masjid. Mayang pun tak tahu mayang ke tak. Tauhid tobat lagi lah. Tak tahu benda apa ni. Yang dia tahu pergi Tesco, naik kereta, perbaik kereta, cuci kereta tentang. Tiap-tiap hari cuci kereta. Lepas keluar cat-cat kereta. Punya cuci kereta kan. Dan tauhid tak tahu apa langsung. Kata hadza kafir. Kafir tu. Hari kalau tanya dekat dia tentang ketuhanan, tanya kepada dia tentang tauhid, dia kata saya tak tahu apa. Yang penting saya hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni. Beritahulah Allah Ta'ala tu Tuhan. Lepas tu dia akan mati. Dia tahu. Kata-kata, cuma dia jahil. Dalam mazhab sebut. Maka ni dianggap kafir oleh sebahagian ulama kerana dia hanya muqallid daripada Islam dia sahaja. Taklid sahaja semata-mata. Kafir maksud dia adalah kafir dengan makna kafir di akhirat, tidak di dunia. Baik. Pandangan tu kuat tak? Tak. Pandangan tu tidak kuat. Pandangan itu tidak mu'tamad. Waqila, ini pandangan yang ketiga. Yakfi in qallada al-Quran was-sunnah al-qat'iyyah wa fihi nazar. Cukup kalau dia mengikuti al-Quran dan sunnah yang qat'iyyah. Boleh. Dia ikut Quran dan sunnah al-qat'iyyah. Baik, kenapa Quran tak sebut al-qat'i? Al-Quran qat'i. Quran memang qat'i dah. Cuma dilalahnya sahaja yang mungkin zanni ke qat'i apa semua tu. Dia ada qat'i, qat'iyyatud dilalah,
zanniyah tu apa dia? Nah, betul. Ada yang qat'iyyah as-subut, zanniyah ad-dilalah. Ada zanniyah as-subut, qat'iyyah ad-dilalah, zanniyah as-subut, kata-kata sebalik. Baik. Tadi ni apa pandangan ni? Yang mengikuti Quran dan sunnah yang qat'i. Sunnah qat'i maksud sunnah yang mutawatir. Sunnah yang mutawatir. Ustaz, masuk kafir di akhirat itu bermakna dia tak akan masuk syurga? Ya. Kalau maksud dengan kafir di akhirat, dengan maksud dia tidak akan masuk syurga, dia akan diseksa dulu. Tak, dia akan masuk syurga juga last sekali. Dia akan masuk neraka dulu diseksa, kemudian akan masuk syurga kerana dia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya dia tidak selamat daripada siksaan. Bukan dia kafir muqallad finnar. Tidak. Dia bukan kafir muqallad finnar, tapi dia akan masuk neraka. Dan kalau Allah Taala nak ampun dia, Allah Taala ampun dia. Faham? Allah Ta'ala nak ampun ya, Allah Ta'ala nak masukkan tu dalam syurga. Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Cuma kita hukum dari segi berdasarkan kepada zahir. Permasalahan perbincangan kita tu, dia tidak selamat daripada siksaan. Kemudian dia akan masuk syurga tak? Selepas selesai siksaan, dia akan masuk syurga balik. Ha? Setelah selesai siksaan. Boleh faham? Jadi bukanlah kafir, maksudnya dia akan mukhallad finnar. Seperti mana golongan musyriki. Nah, yang tidak menyebut la ilaha illallah sejak pada asal. Itu makna dia. Bagus. Soalan tu bagus. Tambih kepada masalah tersebut. Sebab takut tadi kita kata kafir di akhirat, oh maksud neraka terus lah. Maksud tak keluar dah daripada neraka? Tak, tak. Bukan itu makna dia. Dia akan keluar daripada neraka. Baik. Jadi pandangan pertama, yakfi, yajibun nazar, la yajibun nazar, dah dua. La yakfi, kafir, fil akhirah. Pandangan ketiga, yakfi in qallada al-Quran wa sunnah al-qat'iyyah. Pandangan keempat, wa zahaba ba'duhum ila tahrimin nazar. Pandangan kelima. Betul, pandangan keenam tak disebut. Faham tak? Pandangan keenam tak disebut dalam ni. Boleh faham? Dan ni pandangan keenam disebut di sini, kata isyanuhu bi tarkin nazar in kana fi ahliyah wa illa fala ya'si wa huwa al-mu'tamad. Kerana tadi pada pandangan masalah yang yajibun nazar, dia kata wajib baginya tengok nazar. Mana wajib baginya nazar. Dan kalau kata dia tidak nazar, maka berdosa pada waktu tersebut. Dia tak sebut ahliyah kata ahliyah. Boleh faham? Dan kemudian yang la yajib pula, pandangan la yajib, la yajib kata dia cukup dengan taklid, tidak wajib baginya nazar. Dan baginya apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hanya syartu kamal. Itu hanya syartu kamal. Faham tak? Saya rasa kena tulis juga. Saya tahu ni kamu pun dah robak. Nampak? Mana? No, tak faham-faham ni. Ya. Saya tulis lagi, InsyaAllah. Jadi ada lima. Jadi pandangan yang tahqiq, Imam Dardi tak sebut dalam ni pandangan yang mu'tamad. Pandangan mu'tamad apa dia? Isyanuhu bitarkin nazar. Berdosa kalau dia tinggalkan nazar ma'a ahliyatihi, sama dengan kemampuan dia untuk mencari dalil. Apa nak? Kalau dia tidak mampu cari dalil, maka dia tidak berdosa pada waktu tersebut. Nah, dia tidak berdosa kerana dia tidak mampu. Nah, kerana dia terlalu bodoh contohnya. Tidak mampu tu ulama syarah terlalu bodoh. Tidak faham apa-apa. Kalau mengaji memang tak faham tu. Atau kerana dia tidak ada salamatul hawas. Dia mungkin pekak. Dan bisu sejak daripada kecil. Nampak tak? Dia pekak, tak dengar apa. Yang ni selamat dia. Faham tak? Dia cukup mukhalid. Kata ayah dia Islam, dia Islam. Dia nak sebut apa? Dia pekak, tak dengar apa. Dia bila pekak waktu kecil ni, biasanya tak ada cakap sekali. Biasanya. Faham tak? Biasa kalau pekak ni, tak cakap pun tak boleh. Sebab nak cakap macam mana cakap ni pun, dia mula dengan dengar. Dengar orang cakap, lepas tu dia akan taklid dengar orang cakap tersebut. Suara dia akan keluar. Faham tak? Han dah tak dengar. Jadi sebab tu orang yang bila bubuh alat pendengaran dekat dia, bila bubuh dengar-dengar sikit tu, dia keluar suara tapi dia tak tahu keluar apa. Oh, keluar tu ya suara. Tapi dia tak tahu keluar apa. Betul tak? Pernah tengok kan? Biasanya saya kata, biasanya. Saya tak kata memang macam tu. Ni bab mengaji tauhid ni. Biasanya. Sebab dia kata, ada saya jumpa Ustaz, dia pekak daripada kecil tapi dia boleh bercakap. Itu saya kata biasanya. Jangan rot saya pula. Orang dia sebut awal-awal lagi biasanya. Lebih rot kita pula dah.
Nah. Lainlah saya kata, memang. Oh. Memang sungguh dia takkan dengar. Dia takkan cakap. Oh, itu memang tadi. Baik. Wa dhahaba ba'dhum ila tahriya. Baik, yakfi in qallada al-Quran was-sunnah al-qat'iyyah wa fihi nazar. Cukup baginya ikuti Quran dan sunnah yang qat'iyyah dan ini pandangan ini fihi nazar. Kenapa fihi nazar? Karena kata ulama sebahagian mengatakan bahawa ini tidak selamat daripada kekufuran. Imam Dardir, Imam Sanusi rahimahullahu taala menyebut kata di antara asbabul kufr yaitu mengikuti Quran dan hadis yang zahir. Itu antara asbabul kufr. Sebab kalau dia hanya ikut Quran dan sunnah yang qat'iyyah, ini masih lagi nazar. Nah, kenapa? Karena iman dia masih bermasalah. Takut-takut nanti dia akan berpegang dengan paham yang pelik-pelik. Nah, masalah Tuhan di langit dan sebagainya. Boleh faham? Lepas tu dia kata ni, kata Imam Sawi, dia kata, ay li'anna mujarrad, li'anna mujarrad taqlidi zahiril kitabi wa sunnah min usulil kufr. Itu dia. Ni, min usulil kufr. Di antara taklid zahir kitab dan sunnah ni adalah usul kufur. Salah satu daripada jalan-jalan kufur. Kataklidi yadillah fauqa aidihim. Ah, seperti taklid dalam ayat yadillah fauqa aidihim. Yadullah fauqa aidihim. Kemudian wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Disebut ayat tu. Ataupun dengan sebut dan summa stawa alal arsh. Atau Allah Ta'ala istiwa atas arsh. Dengan hanya ikut dengan zahir Al-Quran. Lepas tu fihi nazar. Jadi pandangan ni perlu dinilai balik semula. Maksudnya kepandangan yang menyebut kata yakfi in qallada al-Quran wa sunnah al-qat'iyyah fihi nazar. Jadi pandangan ni perlu dinilai balik. Dan lagi pun pandangan ni memang tidak mu'tamad. Faham? Wa dhahaba ba'dhum ila tahrim an-nazar. Sebahagian ulama mengatakan haram nazar. Ini pandangan sebahagian sufiah, ulama-ulama sufi yang berpandangan haram nazar. Tak boleh cari dalil. لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال. Karena dia adalah tempat bimbang, tempat jatuhnya syubhah dan dalal. Dengan apa? Dengan an-nazar. Dengan nazar itulah jadi syubhah banyak tu dalam kepala. Cara-cara dia jadi syubhah kepada dia. Maka kata Imam Dardir, walaysa bisyai'in. Pandangan ni tidak perlu dinilai tu. Tak ada apa. Kalau gitu, habislah para ahli mutakallimin, ulama-ulama tauhid yang cari dalil. Maka teruslah iman mereka ni jadi masalah. Haram. Berdosalah ulama-ulama yang tulis kitab tauhid ni. Kalau dalam ni disebut dalil-dalil, maka haram habis semua. Berdosa. Lepas tu Imam Dadi kata laisa bisyai. Pandangan ni tidak diiktiraf. Ha? Kerana apa? Kerana kata Imam As-Siba'i, hadha qaul laisa bisyai inni annahu yalzam alaihi takzibu al-Quran wa sunnah liqtidaihima wujuban nazar. Ha? Dia kata dalam ayat ni, dalam Quran dan hadis sendiri suruh kita ni, suruh kita fikir. Tiba-tiba diharamkan, tak boleh. Maka ini seakan-akan menafikan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh kita fikir. Nampak tak? Dan juga kata Syekh, wa yalzam alaihi anna ulama'a hadhihi al-ummah wal a'immah kullahum ma'suna li'annahum nadharu wa hararu al-adillah. Jadi habislah umat Nabi, para ulama semua jadi berdosa habis semua. Disebabkan apa? Karena mereka mencari dalil. Sebab tu iman apa ni, Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa iman ni ada lima. Imam Ibn al-Arabi sebut, Ibn al-Arabi al-Arabi al-Maliki maksudnya. Ibn al-Arabi al-Maliki. Kalau Ibn al-Arabi as-Sufi. Ibn al-Arabi as-Sufi. Iman ada lima kata beliau. Yang pertama imanu taqlid. Iman taqlid daripada dia, wa huwa man aqadha al-aqaida an shaykhin wajazama biha min ghairi ma'rifati dalilin. Dia mengambil akidah daripada seorang syekh dan dia pegang dengan akidah tersebut tanpa tahu dalil. Ini bagi taklid iman. Iman taklid dia bagi. Iman ni iman taklid. Dia ambil akidah daripada seorang syekh tanpa tahu dalil dan dia pegang sungguh jazama biha. Betul dipanggil iman. Boleh. Yang kedua iman ilm. Imanu ilmin. Jadi iman taqlid ni imanul ilm. Apa imanul ilm? Ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, mengetahui dalil akidah dengan dalil-dalilnya. Wa hadha min ahli ilmil yaqin.
Ini antara orang yang ahli ilmu yaqin. Dia ada ilmu yaqin. Dipanggil ainul yaqin dan haqqul yaqin. Ada tiga, kan? Ini ahli ilmu yaqin. Wa kila qismain, kata Imam Ibn al-Arabi, sahibuhuma mahjubun. Kedua-dua ni, iman taqlid dengan imanul ilm. Iman ilm macam kita duduk mengaji lah ni. Kita duduk mengaji ni imanul ilm. Maksudnya ada dalil, tahu ni dalilnya. Ni dalilnya gini, ni dalilnya. Maksudnya kita ni adalah ahli ilmi yaqin. Sebab kita dah tahu dalil. Kita bukan taqlid semata-mata. Tapi kila kila fariqain atau kila al-qismain sahibuhuma mahjubun. Ini mahjub. Masih lagi ada hijab. Dia tak sampai lagi kepada iman ahli al-haq. Faham? Tak sampai lagi iman para sufiah, para alim ulama, arif billah. Tak sampai lagi iman tersebut. Kerana tu mengaji tauhid 800 kita. Tapi kalau tak aman, dia tak jadi juga ahli al-haq. Sebab tu bila nak keluar, nak mati, takut. Nah, bila orang main nak buat apa-apa kat dia, dia bimbang. Bimbang kerana dia ingat orang tu yang bagi kesan dekat dia. Padahal dia mengaji dah fa'alul ibad, kata-kata-kata. Yang beri kesan hanya Allah Ta'ala, kata-kata-kata. Tapi masih ujub, masih takabur, masih riak. Kenapa? Kerana memandang diri. Faham tak? Tu Syekh Ahmad Mamduk kata dekat saya, ubat yang paling paling tepat dan juga paling kuat untuk kita menyelamatkan daripada ujub. Kalau ujub, kita duduk mengaji-mengaji, rasa alim. Alim ni rasa hebat ni. Tu rasa sorang-sorang pada waktu tersebut. Kenapa jadi main perasaan ujub tersebut? Kerana dia memandang diri. Faham? Tapi kalau dia tauhid, dia tauhid hakiki. Mana ada yang dalam dunia ni yang kita buat dengan diri kita, melainkan semuanya daripada Allah Ta'ala. Itu dia memandang semua kepada Allah. Bila pandang kepada Allah, maka pada waktu tersebut dia panggil tauhidul hakiki. Boleh faham? Bila dia pandang pada tauhid hakiki tersebut, maka dia terus akan mandang diri dia dengan pandangan hina. Saya nak bangga apa bukan saya punya. Allah Ta'ala yang punya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, yang kamu buat pun Allah Ta'ala jadikan. Baik kalau kamu bagi sedekah dekat orang jutaan ringgit sekalipun, duit kamu bukan duit kamu, Allah punya. Dan perbuatan sedekah kamu tadi, kamu nampak je kamu buat, sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala yang buat. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Faham? Kamu berjuang, kamu kata-kata, kamu tak akan anggap kamu tu sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Allah yang buat benda tersebut. Tidak. Lepas tu kata ulama, kalau kata nak mengelakkan daripada marah kepada seorang, ya ni payah kita nak buat. Kalau orang buat kat kita sesuatu, macam mana kita nak balas kat dia, tak memarah dekat dia? Kita memandang dengan tauhidul hakiki. Faham tak? Orang main-main pang, tampak pula kita. Dia. Kita nak buat apa tu? Kurang ajar. Balas balik dah kita. Balas balik. Tapi cuba kita pandang dengan tauhidul hakiki. Tauhidul hakiki siapa dia? Yang buat tadi dia kan? Tak. Hakikatnya yang buat tu Allah. Ha? Kalau dia pandang, takkan dia nak marah ke Allah Ta'ala? Maka dia akan salim pada Allah Ta'ala. Khair, tak ada masalah. Sebab tu kalau kita baca sirah para salihin, kenapa mereka biarkan orang buat macam-macam dekat mereka? Maka mereka balas dengan perkataan yang baik kepada mereka tersebut. Nabi Allah Isa AS bila lalu, kemudian orang pakat kutuk dia, kata keji-keji, lepas tu dia puji dia. Nah, kemudian dia kata, orang tanya dekat dia, wahai Nabi Allah Isa, mereka keji kamu, kenapa kamu balas dengan baik? Dia kata, orang ni akan bagi dengan apa yang ada dekat dia. Faham? Dah ada dekat dia semua tak baik, dia bagi kat kita. Dah kalau kita pun dalam kita tak baik, kita akan bagi yang tak baik balik. Yang ada kepada kita yang baik-baik, kita bagi yang baik kepada dia. InsyaAllah. Faham tak? Hani ni, siapa boleh buat waktu tu? Nak buat waktu tu, kena uji waktu tu lah. Waktu dia uji tu, kita nak tengok kena kejadian kita ini. Imam Abu Hanifah rahimahullah, orang kutuk-kutuk-kutuk-kutuk sampai di rumah. Dia tak kata apa. Elok nak masuk pintu rumah tu, tanya lagi. Kok ada lagi nak kata sebelum saya masuk tutup pintu? Tension orang tu. Kurang. Dia ingat nak balas balik. Rupanya, bagi peluang pula kalau nak kata lagi. Sebab apa? Sebab dia tidak pandang orang tersebut. Faham? Ibrahim Adham rahimahullah radhiyallahu anhu, waktu ketika masuk ke dalam pasar, dia lalu di pasar, di mana dia terniat dalam hati dia nak makan daging dengan nafsu pada waktu tersebut, dengan nafsu. Maka dia masuk, berlaku kecurian dalam pasar. Berlaku kecurian dalam pasar tadi, orang lari, pencuri lari tu pegang dia. Pencuri tu dah lah curi.
Orang duk kejar pencuri tu, pencuri tu pula main pegang dia, pegang Ibrahim Adham. Jadi Ibrahim Adham pi nak masuk, nak beli daging dan nak makan dengan apa bagi dia. Yang ni nafsu bagi dia. Pada waktu tersebut dia pandang daging tu dengan pandangan nafsu. Faham? Dipegang dia pada waktu tersebut. Bila pegang dia, kata ni pencuri. Ni dah tangkap lah. Hak pencuri tu pegang tu. Orang pun mai pukul dia. Dia tak patah. Sampailah mai ketua polis. Naik kuda. Kamu curi lah. Katok dengan cota pula kat kepala dia. Dia tutup kepala dengan ni, dengan apa ni, dengan burnus. Yang pakai keluk tu. Tutup dengan kepala dengan burnus. Katok pada dia. Katok pada. Tak patah. Sampailah terbuka burnus dia, baru nampak muka dia. Terkejut ketua polis. Sayyidina Ibrahim Adham, masya-Allah. Ini kibar aulia. Sebelum ni gubernur besar, raja, anak raja. Turun daripada kuda, cium tangan Imam Ibrahim Adham. Saya minta maaf, dia kata, saya tak tahu. Kamu takkan curi punya. Kenapa kamu tak balas? Kamu tak bagi tahu. Dia kata, hakikatnya aku masuk dalam pasar tadi kerana nafsu. Maka Allah utus kamu untuk ajar aku. Dia kata, aku tak marah. Kenapa? Kerana kamu hakikatnya adalah surah kepada yang Allah Ta'ala nak takdib aku pada waktu sekarang. Dia kata, aku tak marah dia. Nak marah apa lah ni? Allah nak ajak aku lah ni. Jangan masuk dengan nafsu. Puak-puak ketuk apa. Jadi aku tidak pandang kamu yang buat. Yang aku pandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang takdib aku pada waktu sekarang. Sebab tu jadi wali. Faham tak? Kita sebab tu jadi wali sebab iman kita masih iman. Imanul ilm. Oh, kita tauhid ni kalau mengajak berjabu lah. Keluar dengan dalil tu, keluar dengan masya Allah lurahnya, kata-kata-kata, semua tahu habis semua. Tapi bila main masalah tauhid ni, agak-agak boleh tak kita nak beramal dengan tauhid akhiri? Sebab tu iman, iman sudah mahjub pun. Masih mahjub lagi. Nampak tak? Sekadar mengaji tauhid saja, tetap lagi masih mahjub. Jadi iman yang ketiga apa dia dipanggil? Dia panggil imanun ayan. Imanun ayan wa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. fala yaghibu rabbuhu an qatirihi tarfata 'ainin bal haybatuhu fi qalbihi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah. Nampak tak? Ini imanu ayan. Imanu ayan ni maksud dia apa? Iman yang memandang. Nah, iaitu dia mengenal Allah dengan muraqabatul qalb. Nah, dengan dia selalu muraqabah hatinya. Dan sekali-kali tidak ghaib Allah Ta'ala daripada ingatannya. Tarfata ain, walaupun sekedip mata. Maksudnya tak hilang langsung ingatan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan haibah Allah Ta'ala sentiasa dalam hatinya. Ka'annahu yarah, seakan-akan dia melihat Allah. Ini panggil iman muraqabah. Faham tak? Ka'annahu, bukan ya. Ka'annahu yarahu, ka'anna Allah Ta'ala yarahu. Ka'anna Rabb yarah. Maksudnya Allah selalu memandang dia. Panggil ini iman muraqabah. Jadi dia nak buat apa pun, Allah selalu pandang aku. Saya nak buat ni, Allah pandang saya. Hak ni iman Sayyidina Sahal At-Tusturi. Waktu ketika kecil, waktu kecil lagi, duk mengaji di Hadhanah, dah iman dia ayat dah. Hak tu yang Tok Guru suruh pergi sembelih kambing pada ayam. Dan bila anak-anak dia, yang anak-anak murid dia di sekolah pakat main komplain dekat cikgu. Baik cikgu dah. Komplain dekat syekh. Komplain kat abang kamu depa lah. Kata syekh lebih sayang Sayyidina Sahal. Ni Sahal ni lebih disayangi oleh tok guru kita ni daripada kami anak-anak ni, mak ayah kita ni. Mak ayah pakat main jumpa. Kenapa sayang dekat Sahal ni lebih daripada sayang kat anak-anak kami? Apa lebihnya dia? Baik tok guru kata kalau nak tengok lebihnya apa dia, baik kita buat ujian. Ujian dia apa dia? Bagi ayam seorang tengok. Tok Guru pun buat penerangan. Pi sembelih di tempat yang siapa pun tak tengok. Tak lama lepas tu mai balik semua. Semua pakat sembelih dah. Kecuali Sahal. Dia seorang yang tak sembelih. Budak lagi ni. Nah, budak lagi. Kemudian dia tanya, kenapa sembelih? Kamu sembelih di mana? Sembelih sekian tempat. Belakang pokok, dalam pondok, kaza-kaza. Semua tempat orang tak ada langsung. Kamu kenapa tak sembelih? Nak sembelih. Macam mana dia kata Tok Guru sebut tadi, di mana tempat yang siapa pun tak nampak. Allah termasuk siapa tu? Jadi saya nak sembelih. Macam mana Allah selalu pandang. Tak boleh nak sembelih saya. Kerana ada yang memandang saya pada waktu sebut. Dan tak kena dengan yang Tok Guru arahkan. Maksud saya tak boleh nak sembelih. Maka Tok Guru tak cuba tengok. Kerana tu aku sayang dia. Lebih daripada anak-anak kamu. Kerana iman dia, masya Allah, tabarakallah. Nampak tak? Sayyidina Sahal diajar oleh bapa saudara dia, Sayyidina Ma'ruf Al-Karqi rahimahullahu ta'ala, pada sejak pada kecil, umur 3 tahun. Itu perkataan apa dia? Allahu syahidi, Allahu ma'i,
Allahu nazirun ilayya. Tiap-tiap malam sebelum tidur baca tu. Dia buat kat anak dia tu je, tiga ni. Kamu sebelum tidur ucap ni. Allahu syahidi. Allahu naziri. Allahu nazirun Allahu tadi apa dia? Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya. Nampaklah. Sebut tu je tiga kali. Sampai umur dia katanya, waktu ketika aku berumur 11 tahun. Setiap malam aku sebut ni. Ketika aku umur 11 tahun, tidak ada yang aku lakukan, melainkan semuanya aku memandang bahawa Allah Ta'ala sedang memandang perbuatanku pada waktu sebut tu dia. Nampak tak? Mayat-mayat tu tengok-tengok umur 11 tahun. 11 tahun iman dia apa? Iman ayat. Bukan iman ilm dan bukan iman taklid, dah jauh lagi lah. Iman dia iman ayat tu. Iman ahli muraqabah. Baik, iman yang keempat, iman haq. Nah, iman haq. Wa huwa ru'yatullah biqalbihi. Wa huwa ma'na qawlihim al-arifu yarallaha fi kulli syai'. Nampak tak? Ini iman haq. Iaitu dia memandang Allah di dalam biqalbihi, dengan hatinya. Fi kulli syai'. Ini kalam para ulama sebut. Al-arif yarallah fi kulli syai'. Arif ni memandang Allah dalam semua perkara. Dia panggil iman apa ni? Dia panggil iman haq. Faham tak? Yang ni yang halaj. Dia sebut ma fi jubbati illallah. Ni iman halaj. Iman haq. Maksud dia memandang kepada sesuatu, tidak pandang melainkan dipandangnya Allah Ta'ala. Faham? Bukan dia kata Allah duduk dalam baju dia. Nah, nak mana haqiqah. Wujud yang sebenar adalah Allah. Aku tidak wujud pun sebenarnya. Ini wujud, kau ni wujud arif. Wujud Allah, wujud zati. Dari bahasa dia tidak difahami. Dan dia sebut anal haq, anal haq. Anal haq, anal haq. Dan waktu disembelih, waktu disembelih, waktu dipancung oleh apa ni, arahan daripada Sayyidina Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Sayyidina Junaid Sayyidul Ta'ifah, kibar sufiin. Dan Imam Junaid kata sendiri dalam bahasa dia, dia kata apa? Kami memancung, menjatuhkan hukuman kepada halas bisayfi syariah, la bisayfi al-haqiqah. Kami jatuhkan hukuman dengan pedang syariat, bukan dengan pedang hakikah. Kerana pedang hakikah dia betul. Hakikat dia betul. Cuma syariatnya yang masalah, kita nak jaga syariat ni, umat ni. Sebab bila disebut anal haq, subhani, subhani, seperti Yazid al-Bustami, maha suci aku, maha suci aku. Dia maha suci aku. Dan subhanallah, jadi subhani tu. Ini hadis Nabi SAW, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha, wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha, kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Nampak tak? Kaki yang dia berjalan dengannya. Dalam riwayat yang lain ada satu riwayat sebut wa kuntuhu, tu dia. Dan aku adalah dia, tu dia. Ha, tu dia. Ha, ni orang panggil ha, dia wahdatul terwujud dah. Ni bukan wahdatul terwujud, ni panggil wahdatul syuhud, ni panggil. Panggil wahdatul syuhud. Faham? Wahdatul syuhud. Sampai peringkat ni masya-Allah tabarakallah. Waktu ketika dipancung, terkeluar darah dia. Dan darah dia berbunyi bertasbih pada tu, anal haq, anal haq, anal haq. Dan ditulis al haq dekat darah dia pada tu. Dan riwayat kata Imam Abdul Qadir Jailani, kalaulah aku hidup pada zaman Halaj, aku yang akan mempertahankan dia pada waktu tersebut. Imam Abdul Qadir Jailani sebut, kalau aku hidup zaman tu, aku akan pertahankan dia. Dan dia tidak bersalah. Imam dia tak salah pun. Imam Junaid pun kata sendiri, dia tidak bersalah dengan pedang hakikah. Kami pedang, kami pancung dia dengan pedang syariah, bukan dengan pedang hakikah. Kerana nak selamatkan iman awam. Takut orang awam takut tertipu dan salah faham dengan kalam dia, mengatakan dengan pandangan yang tidak sepatutnya disebut. Dia minal majzu. Ada min kibar al-majzu bin. Ana orang majzu. Zub ni kalam dia tidak boleh diiktibar. Sebab tu salah noh. Kalau kita pi ambil tarbiyah dengan majzu, majzub tidak boleh jadi murabbi. Majzub tidak boleh jadi murabbi. Majzub dia dengan diri dia saja. Kerana dia telah dijazab oleh Allah Ta'ala, ditarik oleh kehadratillah. Maka waktu tersebut kita nampak dia seakan-akan gila. Dia macam tak ada taklif dah pada waktu tersebut. Lepas tu kita tengok orang majzub ni pelik-pelik kan. Ada awliya-awliya majzub, saat dia pakai baju askar, saat jadi askar, saat lagi dia kutik sampah, saat lagi tengok duduk kat tepi-tepi sungai. Lepas tu saat rambut panjang, nah. Lepas tu saya siap rokok. Ada majzub yang macam tu. Dia tak boleh jadi murabbi. Sebab dia tak boleh pimpin. Diri dia pun dia tak lepas. Diri dia untuk diri dia saja. Dia tak boleh jadi. Kita pula dia pergi sahbah dengan dia. Oh, dia pergi sahbah dengan majzub. Minta pandangan dia. Lepas tu majzub pula dia bagi pandangan kat kita. Pelik-pelik. Lepas tu kita pula keluar pandangan tu kat orang ramai. Jam terus.
Sebab tu murabbi kepada yang kamil. Nampak tak? Yang guru tersebut kamil syariahnya, hakikahnya. Itu baru boleh jadi murabbi. Salah majzub boleh tak habis jadi. Kadang-kadang ada orang yang suka dengan majzub. Ya, kita pun sayang dengan orang yang majzub. Karena dia wali. Nah, majzub ni wali Allah Ta'ala. Tapi jangan kita pergi duk silap, duk pergi ambil pandangan dia pada waktu tersebut. Karena pandangan dia pada waktu tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan dengan kita yang dengan pandangan mata syariat. Kadang-kadang. Seorang wali Allah Ta'ala namanya Syekh. Syekh apa? Ada di Kedah. Apa ingat? Syekh apa? Ha? Syekh Abdullah. Syekh Abdullah. Dia duduk tepi apa ni, Syekh saya kata api. Kalau ustaz Syekh Abdullah meninggal dah, Allah yarhamu. Saya pun tak sempat jumpa dengan dia. Kalau jumpa pun tak tahu dia terima ke tak terima. Saya kena halau eh. Sebab ramai nak jumpa dia, semua dia halau dengan kayu eh. Dengan kayu. Main, main. Lari. Tak wani dia pun main. Rumah dia buat dengan kotak eh. Kotak duduk tepi. Saya berkata api. Apa ni, Allah Ustaz. Kau tengok dia tiap-tiap petang, tiap-tiap pagi, keluar, kutip sampah. Pakai baju. Pakai baju biasa eh. Tapi waktu time semayang, dia akan semayang di masjid pusat dakwah tu. Sebelah City Point tu. City Point lah ni, City Plaza. Dia semayang sebelah tu. Pusat dakwah. Dia akan semayang di situ. Tapi dia buka baju dia huduh tu. Pakai baju pagoda dalam hak elok. Ha, tu dia pakai. Tu kalau orang bagi sedekah nasi lemak kat dia apa semua, dia bukan makan, dia bagi kat orang pula. Dia pergi bagi kat orang hak yang lebih miskin daripada dia. Ini pelik. Nah, wali katanya abdal. Minal abdal. Dia kalau masak nasi dalam periuk tu, nasi dia buh lantu ikan, dia buh lantu sayur, dia buh lantu semua dia buh sekali. Buh ayam tutup. Buh tapi. Sekejap jadi nasi sebahagian, ikan tu jadi apa yang dia nak, ikan goreng ke ikan apa, akan jadi sebelah, sayur akan jadi sebelah. Tak wali lagi. Ha, ni periuk ni tak ada jual di mana-mana. Ha, ni periuk ni carilah kat mana. Ha, orang bagi periuk 3 in 1. Buh semua dalam tu, jadi ikut yang dia nak. Dia tak banyak cakap. Nampak tak? Tak banyak cakap. Lepas tu ada seorang syekh ni, anak murid dia. Selalu duduk pergi jumpa dia. Syekh ni ada duduk kat, dekat dengan apa ni, Bukit Lada. Rumah dekat dengan rumah Tok Guru Jilah Bukit Lada. Saya pergi jumpa kali. Daripada asar sampailah apa ni, maghrib. Kami duduk sembang dengan dia. Memang pelik. Anak murid dia pun pelik. Dia ada tongkat Syekh Abdullah. Kat Syekh Abdullah. Saya tu sembang dengan saya, sembang-sembang dengan saya ni. Sembang. Lepas tu diam. Tiba ya. Tak dengar. Tak dengar. Lah, tak dengar. Macam mana tak dengar? Ha? Bagi dekat sikit. Ha, dengar. Dengar lah. Ha. Dia duduk tengok sembang-sembang dengan saya ni, syekh ni. Sembang. Lepas tu duduk senyap. Ha, baik. Ha, ni. Ha. Macam sembang apa tu tadi? Ui. Dia sembang dengan siapa saat ni? Eh, tak ada apa. Ya, saja. Lepas tu sembang ni. Bahasa dia memang pelik-pelik. Saya tak lepas pi tu. Saya sembang apa dengan tu wali ni. Saya tak tahu nak sembang apa. Nah. Sebab kita pun bukan peringkat dia. Dia kata dia duduk dengan Syekh Abdullah. Syekh Abdullah ni lagi lah pelik. Dia kata apa tu ada perkataan 20 tahun lepas tu baru dia faham ni. Ni baru dia faham dia kata. Lah ni baru faham dia sebut dulu ni. Dia lah. Dia sebut 20 tahun faham. Dia sebut kat saya. Bila ni baru saya faham hak dia maksudkan tu apa dia. Ada tu dia buat isyarat dia. Dia buat isyarat. Kok mana tu? Lepas 20 tahun baru faham syarat tu. Syekh Kazim Haqqani, Syekh Nazim Haqqani, Syekh Nazim. Waktu sampai dia lostak, kata pernah sampai dia lostak sekali. Turun-turun di airport lostak tu, terus nak pergi jumpa Syekh Abdullah. Saya nak pergi jumpa Syekh Abdullah.
Lepas tu dia buat kat mana? Syekh Abdullah mana ni? Tak apa, saya tunjuk jalan. Syekh Nasir tak napi pun. Kalau start tu. Tapi dia pula boleh tunjuk jalan pula lah. Dia pula jadi macam orang ustaz pula lah. Dia tunjuk jalan sampai ke Syekh Syekh Nasir. Jumpa dengan Syekh. Ha. Jumpa, jumpa dia. Lepas tu jumpa senyap, dua-dua orang senyap. Lepas tu duduk. Sembang apa tu? Syekh Nasir cakap Arab. No? Cakap Arab pun, ya Arab, cara dia. Dia orang Cyprus. Ya. Cuma cakap bahasa apa, wallahualam, tak pasti. Syekh Abdullah ni pernah tahan kereta api. Kereta api tengok laju, tahan. Berhenti kereta api. Berhenti terang nak tahan. Ini wali-wali Allah Ta'ala. Saya tak tahu maqamnya di mana. Mungkin tanya ke anak murid. Saya terlupa nak tanya anak murid dia. Di mana maqam Syekh Abdullah? Awliya kibar, masya-Allah, tabarakallah. Duk elok start tu ya. Duk main kok bekal elok start tu. Ya Allah, rupanya wali. Orang panggil ni semua orang gila. Orang ingat dia orang gila. Han min al majzu. Nah, dia memang majzu. Awliya kibar, ni dia pun ni. Allah, tiba-tiba pula masuk cerita ni pun pasal ni. Iman, iman ni nah, iman hak, iman yakin. Nah. Ah, tu dia. Tu iman apa tu? Dia panggil iman apa tadi? Iman haq. Tu berapa dah tu? Lima dah eh? Oh, empat dah. Oi, dia tak sebut lagi lima ni. Dia. Wallazi, baik. Yang kelima, iman haqiqah. Iman haqiqah apa dia? Huwa al-fana'u billah amma siwah, na wa sukri bi hubbihi fala yashhad illa iyyah. Kaman ghariqa fi bahrin ولم يرى له ساهلا وهذا ليس له دليل ولا مدلول فالواجب على الشخص احد القسمين الاولين واما الثلاثه الاخر فعلوم ربانيه يختص بها من يشاء. Baik. Iman haqiqah ni apa dia? Fana billah. Dia terus fana dengan Allah Taala. Faham tak? Tadi iman dia musyahadah. Dia memandang Allah Taala. Seakan-akan dia melihat Allah Taala. Iman ni fana terus dengan Allah. Maksudnya tidak ada yang lain melainkan dia mabuk dengan cinta kepada Allah Ta'ala, tidak memandang melainkan kepada Allah Ta'ala. Ini iman haqiqah. Iman para awliya, iman para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dia panggil iman haqiqah. Jadi sebab tu kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, dua iman yang pertama itu taklid dan juga iman al-ayan, imanul ilm, itu adalah yang wajib bagi seorang itu beriman dengan salah satu daripada iman tersebut. Nampak tak? Masuk dengan pandangan yang merjuh dah. Dengan maksud iman taklid, maksud mengikuti pandangan syekh, jazam dan kemudian tanpa tahu dalil. Itu pandangan yang merjuh. Tapi yang kuatnya iman dengan dalil. Baik. Itu dia kata wajib bagi setiap mukallaf. Tapi tiga iman yang seterusnya, iaitu iman ayan, imanul haq, imanul haq, iman apa? Imanul haq dengan iman haqiqah. Tiga-tiga iman tersebut itu tidak wajib dan itu hanya Allah Ta'ala pilih kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nampak tak? Sebab tu kata ulama, belajar tauhid ni kena belajar sampailah kita mencapai kepada peringkat iman ayan, kepada peringkat iman haq, dan moga-moga sampai kepada iman haqiqah. Itu maksudnya. Kalau mengaji tauhid saja sampai setakat ilmu saja, maksudnya kita ni masih mahjub lagi daripada melihat haqiqah, nah, kepada perkara yang benar tersebut. Boleh faham? Jadi ini bukan seorang jadi wali tu. Tidak ada seorang wali melainkan dia ini mesti Allah Ta'ala alimkan dia. Faham? Kalaupun dia jahil sebelumnya dan Allah pilih dia jadi wali, Allah tidak akan biarkan wali dalam keadaan jahil. Allah akan berikan ilmu kepada dia. Faham tak? Jadi tidak ada istilah seorang alim dan seorang wali tapi dia jahil. Mana ada istilah wali jahil? Wali mesti alim. Nah, kalau dia jahil, Allah akan berikan ilmu kepadanya dan dia akan alim setelah itu. Boleh faham? Jadi mau tak mau kena mengikuti jalannya. Asbabnya kena ambil. Nah. Asbabnya kena ambil. Baik. Panjang pula cerita tu. Wa'lam anna ma'rifata hiya awwal wajibin 'ala mukallafi. Ketahuilah bahawa sungguhnya ma'rifah itu adalah awal wajib. Karena awal kewajipan kita 'ala al-mukallaf, ke atas setiap mukallaf. Iz jami'ul wajibati mutawaqifatun 'alaiha. Karena setiap wajibat itu, perkara-perkara yang wajib ini adalah tertangguh di atas
ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa dia? Wajib dalam syarak. Nah, yang kita nak lakukan dalam masalah rukun-rukun rukun Islam dan sebagainya, tertangguh kalau kata kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu awwaluddin ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Kena kenal Allah Subhanahu wa taala dulu, kemudian barulah itu akan terhenti dengan perkara tadi terima ataupun tidak, dasarkan kepada kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Boleh faham? Wa qawluhu fa'rifi ay i'rif annaha wajibatun bisyar'i la bil aqli khilafan lil mu'tazilah. Jadi itu saya dah terjemah dalam kitab kita, dalam saya punya terjemahan ni, bahawa ianya merupakan wajib syarak bukan wajib akal. Berbeza dengan Mu'tazilah yang mengatakan ma'rifatullah itu adalah wajib akal, bukan wajib syarak. Faham tak? Walamma kanat ma'rifatullah ta'ala ibaratun an ma'rifati ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajus. Bila mana mengenal Allah Ta'ala itu adalah ibarat daripada mengenal yang wajib bagi hak Allah, yang mustahil dan yang harus. La ma'rifati haqiqati dzatil aliyah, bukan mengenal hakikat zat aliyah. Yang kita wajib tahu ni apa dia? Wajib mengenal sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi hak Allah, yang mustahil bagi hak Allah Ta'ala, dan juga yang harus bagi Allah Ta'ala. Bukan mengenal hakikat zat, kerana hakikat zat tak ada seorang pun yang kenal. Nah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Boleh faham? Itu maknanya. Li'adami imkani thalik, kerana tidak mungkin kau tersebut. Tak mungkin kita boleh kenal hakikat zat Allah Ta'ala. Yang kenal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang kenal. Nah, sebab tu bila ditanya kepada Sayyidina Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bima arafta rabbak, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Qala araftu rabbi bi rabbi, walaula rabbi ma araftu rabbi. Udah. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalau tidak karena Tuhanku, tidak kenal Tuhanku. Faham tak? Terjemahannya. Kemudian dia kata, ditanya lagi, hal yata'atta li basharin an yudrikahu? Adakah boleh bagi seorang hamba tersebut mengenal, mengetahui Allah Ta'ala tersebut? Yudrik, idrak maksudnya mengenal Allah Ta'ala dengan muhit, dengan sebenar pengenalan. Maka kata al-Imam Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, qala al-ajzu 'anil idrak idrak. Faham tak? Lemah dalam mengetahui, maka dia telah mengetahui. Faham? Al-ajzu 'anil idrak idrak. Bahasa tu masya-Allah tabarakallah. Azim, nah. Baik. Banyak lagi ni kalam-kalam masyayikh, masya-Allah tabarakallah, panjang sungguh. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala saja? Ini disebut oleh Imam Sawi dalam kitab dia. Nah, boleh buka dalam kitab Imam Sawi, Hasyiah Sawi ala al-Qaridah. Wa li'adami taklifina bidzalik, dan juga catui tidak mungkin untuk kita mengenal zat Allah Ta'ala, mengetahui zat Allah Ta'ala dengan idrak. Maksud idrak maksudnya muhit, ilmu kita mengetahui secara keseluruhan, terperinci, mustahil. Yang kenal Allah hanya Allah. Nah, wali'adami taklifina bidzalik, dan kita tidak dituntut untuk masalah tersebut. Kita bukan dituntut untuk mengenal zat Allah Ta'ala dengan maksud idrak, mengetahui zat Allah Ta'ala secara terperinci. Wa fassara al-ma'rifata bima huwa al-murad faqal, dan kemudian al-Imam Dardi rahimahullah mengatakan, ditafsirkan ma'rifah tadi dengan maksudnya apa dia maksud ma'rifah ni, ay ya'riful wajiba wal muhala ma'ja'idin fi haqqihi ta'ala. Sebab tu disebut ni ma'rif wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi. Baik, apa ma'rifatullah ni? Adakah mengenal zat Allah Ta'ala? Tak. Ghair mungkin, dan tidak taklif bagi kita untuk kena sebut. Jadi macam mana ma'rifah tersebut? Ay ya'rifu al-wajiba wal-muhala ma'ja'idin fi haqqihi ta'ala. Iaitu, ini saya terjemah apa dia? Iaitu mengetahui tentang yang wajib dan mustahil, serta yang harus pada hak Allah Ta'ala. Faham? Ay ya'rifu, baca sikit lah. Ay ya'rifu wahuwa wa inkana marfu'an litajarrudihi min nasibin wa jazibin. Dia marfu' kan isim, dia jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min nasibin wa jazimin, tidak ada adat nasab dan tidak ada adat jazam di depannya, maka dibaca dengan rafa'. Illa annal ma'na 'ala taqdir an masdariyah, tetapi makna dia kena takdir an masdariyah, maka dia jadi masdar, dia akan jadi masdar, yakni ma'rifatu. Nampak tak?
iaitu saya sebut ni mengetahui. Nak mengetahui. Ataupun iaitu mengetahui dengan pengetahuan tentang yang wajib dan mustahil. Sebab dia punya masdar ni maksudnya kalau masuk an masdariyah ya wa antasumu khairul lakum. Apa antasumu ai siyamukum. An masdariyah dia akan jadi takdir fi'il selepas tu jadi masdar. Jadi contoh dia macam mana? Takdir an masdariyah ni nahwu atau nahwa tasma'u bil mu'aidi khairun min an tarahu. Apa tasma'u min mu'aidi bil mu'aidi khairun min an tarahu. Ada yang dibaca dengan tasma' dengan takdir an. An tadi hazaf. Ada yang baca dengan tasma' bil mu'aidi khairun min an tarah. Yang ni apa dia ni? Dia bagi masal Arab. Jangan ubah. Masal tidak boleh diubah. Contohlah kita jumpa orang tak segak. Ha? Ataupun kita ni oh, ni bahasa dia terjemah macam mana ni? Tasma'u bil mu'aidi khairun an tarahu ni. Apa dia? Indah khabar dari rupa. Ha tu terjemahan dia. Dia tak boleh terjemah sebiji ni. Dia kena terjemah dengan makna. Makna apa dia? Indah khabar dari rupa. Nampak tak? Ingat senang terjemah. Eh, mana indah khabar dari rupa ni? Ni tasma'u bil mu'aidi. Kalau terjemah sebiji-sebiji, kamu mendengar dari apa ni? Mendengar tentang mu'aidi itu lebih baik daripada melihat dia. Itu indah khabar dari rupa. Mu'aidi ni, dia pernah masuk ke Vatican, ambil balik harta Nu'man bin Munzir. Dia rampas balik harta tersebut. Orang Vatican tak boleh buat apa. Nah, maksudnya orang dia masuk seorang-seorang dia aja. Dia pergi ambil. Dia ni orang yang rajul syuja', zuquwah. Kekuatan dia hebat sungguh ni. Dia boleh pergi seorang-seorang dia pergi ambil balik harta tadi yang dirampas tanpa seorang pun halang dia. Hak yang rampas tadi dia nak halang. Dia kemah sungguh ni. Maka Nu'man bin Munzir nak jumpa dia. Nak tengoklah dia ni macam mana. Nak bagi jaizah dekat dia. Nak bagi dia punya anugerah dekat dia. Sebab dia ni orang yang hebat. Boleh bantu Nu'man. Nu'man bin Munzir dia siapa dia? Saya pun tak tahu. Tulis Nu'man bin Munzir. Mungkin ni raja zaman tu kot. Khalifah ke waktu tu. Cari baliklah tengok. Dalam rijal. Dah tengok balik. Tentang apa ni. Nama-nama. Cari balik Nu'man bin Munzir. Saya pun tak tahu. Ni Syekh Jamal tulis bawah ni. Jadi bila pi jumpa tu. Pergi jumpa tengok rupanya Mu'aidi ni orang dia tak semak pun. Orang dia tak segak. Huduh. Muka dia huduh. Okay, kulit gelap, hidung kembang ya. Maksud dia muka tak semak lah. Main-main jumpa je. Padahal dia kata Nu'man bin Munzir tasma'u bil mu'aidi khairun min antarah. Dengar cerita dia lebih baik daripada tengok muka dia. Faham? Cerita dia Masya Allah orang hebat kata-kata tengok muka jam tu. Ha, jadi ini dipanggil masalah Arab. Jadi kalaulah kita orang mai jumpa kita, mai jumpa kita tu masya-Allah. Saya lama dah nak jumpa ustaz. Nah, maka kita boleh keluar masalah ni. Tasma'u bil mu'aidi khairum min antara. Tanpa kita ubah. Jangan nak ubah, masalah tak boleh ubah. Ai tasma'u bin nazrul khairum min antara. Tak leh. Masalah tak boleh ubah. Faham tak? Dengar tentang dia lebih baik daripada jumpa dia. Jumpa Allah, segak lagi. Ha, tu bukan tasma'u bil mu'aidi lah. Faham tak? Boleh guna ni. Kalimah ni boleh guna. Kalau kata kita nak guna nanti sebagai penguat bahasa Arab kita. Nampak tak? Jumpa kawan-kawan. Kata, saya lama dah nak jumpa entah. Duk dengar, duk tengok YouTube. Oh, kan? Ramai orang macam tu. Main rumah saya. Oh, boleh main kat rumah ustaz. Nah. Duk tengok kat YouTube masa lama ni. Kau tengok TV cerah ke apa kan? Duk tengok kat YouTube ni, boleh main rumah ustaz ni. Kau, oh, Masya Allah. Seronok. Zawjah saya sampai tak larat tengok saya lah. Kau boleh nak suruh cari seorang lagi. Baik. Jadi dia apa ni Allah SWT. Maka kita boleh sebut tasma'u bil mu'aidi khairu min antara. Saya baru ni jumpa Syekh Amjad di apa ni di Jordan. Syekh Amjad ni dekan kuliah dekan universiti Ahqaf baik kuliah syariah dulu. 9 tahun mengaji di Baktari. Alim fiqh Syafi'i masya-Allah. Antara pelajar terbaik di Tarim dulu. Jadi dia anak murid Syekh Fudah juga, Syekh Sa'id Fudah. Dia ada markas madarik mengajar fiqh Syafi'i di markas tersebut dekat pelajar-pelajar kita Jordan. Mengkibar ahli sunnah wal jamaah. Ulama besar. Ai orang muda lagi orang dia. Dia berjumpa dia saya kata alhamdulillah boleh jumpa dengan Syekh.
Saya dah baca kitab Syekh Mishkat apa ni, Nur Mishkatin Nur apa tu, kitab fik ada dia tulis. Fik Syafi'i bahagian bahagian ibadat. Comel kitab dia masya-Allah. Tulisan Maktabah Nur kota Islam ya. Jadi saya kata masya-Allah kitab Syekh masya-Allah tabarak. Lepas tu dia kata tasma'u bil mu'idi khair min antarah. Nah, tasma'u bil mu'idi khair min antarah. Jadi bahasa ni dipanggil bahasa masal. Boleh faham? Seperti contoh kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila orang duk kata-kata dekat, contoh kita di kampung kita. Kata ada orang ni buat pandai di kampung kita. Dia kata-kata-kata-kata. Kampung ni sepatutnya macam ni, kena buat macam ni. Jadi kita dah tahu dah kampung kita macam mana. Contoh orang kata dekat negara kita. Jadi kita tahu negara kita buat macam ni dengan kesesuaian sekian. Maka kita nak kata apa dekat dia? Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Nampak tak? Ahlu Makkah ta adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu jalan-jalan di Mekah. Faham? Kenapa dia tak tahu ahli Malaysia adra bi syi'abiha? Kerana ni masal. Masal tidak boleh ubah. Al-masal kata ulama la yataghayyar. Kata Syekh Ali Saleh, Hafizullah selalu sebut ni. Al-masal la yataghayyar. Misal tidak boleh diubah. Nampak tak? Ada satu misal lagi Syekh Ali selalu sebut, saya ni selalu lupa. Allahu Akbar. Apa dia atau misalnya? Masalnya? الصيف ضيعت اللبن. الصيف ضيعت اللبن. Musim panas maka susu habis. Ini pada masal, pada bahagian apa ni? Pada perkara yang tak perlu disesalkan lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Faham tak? Ini dia punya bahasa dia punya. الصيف ضيعت اللبن. Jadi kalau kata orang ni dia bercerai, bini dia masya-Allah dia bercerai dengan bini dia. Kemudian dia tengok-tengok bini dia masya-Allah tabarakallah. Sebelum ni duduk tengok orang lain segak. Rupanya bini dia memang segak dah. Tapi lepas cerai dengan dia, tengok kahwin dengan orang lain, dia rasa tension pula dah. Eh, nampak segak balik. Ini orang panggil nafsu. Faham tak? Nafsu memang macam tu. Lepas tu kata Syekh Yusri Hafizahullah, kalau kita tengok ada orang lebih segak daripada bini kita pada waktu tersebut, bermakna ada masalah pada hati kita. Boleh faham? Ini nafsu. Sebab sebelum kita kahwin dengan bini kita, kita akan pandang dia yang paling segak. Betul tak? Kita buka cerita Korea macam muka dia. Buka cerita Mak Saleh, ui, macam muka dia. Sebiji. Pada orang kawan-kawan itu, haram betul. Tak sama langsung pun dia seorang tu perasan dia seorang. Lepas tu duduk sonok tengok seorang, ush, biji muka dia. Macam heroin Korea. Pada awek dia gelak, gelemak. Nah. Gelak gelita di malam hari. Nampak gigi ya kalau sebenarnya. Ni nak tahu bini dia dari mana nampak gigi. Tolong kenyih, tolong kenyih. Tahu dari situ. Maksud sebelum kahwin kan? Sebelum kahwin kerana apa? Kerana tidak ada ikatan lagi yang sah. Pada waktu tu, yang ni semuanya comel, masya-Allah tabarakallah. Lepas kahwin dah dapat yang halal, maka pada waktu sebut dia mula tengok yang ni tidak ada khibah. Betul tak? Dia akan tengok kepada yang lain. Tengok yang lain pula, oi comel lagi dia ni pada bini aku. Nak tahu comel tak comel, cuba pisah. Baru kamu tahu bini kamu comel ke tak comel pada waktu tu. Betul tak? Bukti dia tengok janda orang. Kan? Rita Rudaini, tak comel? Tak, tak comel. Gelak. Leh. Saya tak tengok, saya tak tahu Rita Rudaini siapa, sebut nama je saat ni. Ya, tak kenal. Tak pedih dia tu. Jadi tak apalah. Kan bincang tentang itu. Cuma nak abad kata apa? Bila dah berpisah, tengok-tengok lepas tu, maka pada waktu tersebut kita boleh kata dekat orang ni, dulu han tak mau bukan main lagi. Lah ni dah dapat kat orang lain dah. Dia dah kahwin dengan orang lain dan orang tu dah baru han nampak comel. As-saif dayyatil laban. Sesal pendapatan tidak berguna. Faham? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Penting memang masalah Arab ni kena ada kitab-kitab ulama tulis tentang masalah Arab. Kalau jumpa kitab-kitab ni beli. Tengok macam mana penggunaan masalah Arab. Nah, penting masalah ni. Masyarakat kita selalu sebut tentang apa ni, perkara-perkara sebut. Ni macam ni lah. Tasma'u bil mu'aydi khairu min antarah. Panjang pula kita syarah no. Tangan tu saja ya. Nah, disyarah panjang pula lah.
sikit lagi. Ai. Hafal ni noh, hafal ni masa-masa ni hafal. Yang ni akan menguatkan kita punya lurah, dan kalau kita guna selalu, itu akan lebih menguatkan lagi. Hatta sama-sama kita cakap Melayu sekalipun, tengah-tengah ada cakap Melayu, dia tengok apa ni, ada sesuai untuk keluarkan masa tersebut. Keluar masa tu dalam bahasa Arab. Nah, biasa akan keluar dalam bahasa Arab. Boleh faham? Saya ada pergi satu, saya pergi di Dubai. Masa berhenti di Dubai, saya pergi kedai ni, kedai Arab ni. Kedai bus tu hak jual buku-buku tu. Ada satu buku ni dia jual. Dia jual buku masalah Arab, tapi dia buat dalam bentuk kartun. Comel habis duit tak ada. Mai. Saya duit tak ada waktu tu. Allah, duit genih. Aduh, kalau duit dolar kan tak apa juga kan. Duit genih dia tak mau. Saya tension tu tengok kitab tu. Dia buat dalam bentuk kartun. Orang ni cakap dengan orang ni, tapi dia buat dalam bentuk kartun. Jadi kita tengok masa tu faham tu. Di masa Arab. Masya-Allah. Comel kitab tu. Kita tak tahu ada ke tak ada. Kitab tu tak tahu. Saya cari juga kok belah apa ni, kok bos-bos ni, kedai-kedai kitab yang mahal-mahal. Hak jenis Alif Bookstore. Pernah tengok tak Alif Bookstore? Ada kan dekat apa ni, Mahathir Qitar. Dan ada Alif Bookstore, lepas tu Jarir Bookstore. Try tengok enggak, tak ada. Kalau ada jumpa, beli. Beli dan apa ni, ambil yang tinak dengan kitab-kitab tersebut. Ada kitab apa ni, Masal Ammiyah pun ada juga. Masal Ammi karangan Syekh Taimur Basyah. Saya ada di rumah, waktu kitab tu ada di rumah. Tapi baca jenuh berembang pala nak faham. Tak apa dia sebut ni. Dia kata apa ni, tak faham langsung. Tapi dia syarah. Dia syarah balik kepada masal tu. Jadi kalau masal tu kita guna balik, kadang Arab pun tak faham. Ini masal Arab ni, Masya Allah. Kalau Arab ni dia faham, dia akan kata Masya Allah. Anta apa ni, Misri minal Misri. Kamu lebih Mesir daripada orang Mesir lagi. Tahu kan? Contoh kata Syekh Yusri, kalau kita nak berkeli dengan Arab, berkeli-berkeli lagi, turun daripada kereta. Kalau kita ikhrib betak dengan Arab lah ni kan, mau ikhrib betak, nah, syarmutah, tu dia. Maki hamun ni. Tak. Arab zaman dulu, kalau turun nak berkeli, dia kata apa? Stannak fi qantarah. Stannak fi qantarah. Oh, dia tak apa pula dah. Kalau Arab yang tak faham, dia tak apa. Stannak fi qantarah. Kontorah ni satu tempat sebelum masuk syurga. Titian sirat, selepas titian sirat ada langkah, ada kontorah. Kontorah tu sebelum masuk syurga. Jadi dia kata, aku tunggu hang kat kontorah. Maksudnya, hang tak masuk syurga lagi, aku tendang masuk neraka balik. Hak ni Arab, kalau yang dia faham, dia kata, hoi, bahaya. Dia tipu kita, tadi stannak fil kontorah. Aku tunggu hang di kontorah nanti, jaga hang. Kalau ayat tak tahu, tak apa. Mampu dia pegang. Tapi kalau yang faham, dia takut kan? Wey, hak ni dia tak maha aku ni. Maksudnya nanti sampai sebelum masuk syurga, kena tenang balik. Ini dia kontrah. Ini bahasa-bahasa Arab lama. Ada dalam tu, dalam Taimur Basyar ada tulis. Dalam Syekh Taimur Basyar. Taimur Basyar, maqam dia dekat Imam Syafi'i. Sidi Taimur Basyar. Ini alim kabir. Alim Azhari. Taimur Basyar. Nah, maqam ni dekat dengan maqam Imam Syafi'i. Jadi kalau kamu pergi maqam Imam Syafi'i, ya, kalau saya nak bab maqam ni, ada kedai-kedai kan, tempat depa makah tengok depa duk minum kopi, duk main natang tu. Hak yang natang tu. Duk sambung-sambung majung. Ha? Domino, main domino. Dengan duk main domino tu. Jangan masuk ke dalam apa ni, kawasan maqam Imam Syafi'i. Pergi kawasan Kubah. Masuk kanan tu. Kan? Ni kawasan kedai. Yang simpang ni kan? Simpang ni Imam Syafi'i sini. Simpang sini. Masuk simpang ni. Makam dia nombor 1-2 lebih kurang tu lah. Makam dekat sangat dengan situ. Kamu akan tengok dulu tu Taimur Basyar. Ha? Sayyidi Taimur Basyar. Ni kibar ulama. Ha? Alim kabir. Orang lalu tak tahu. Ha? Lalu tu kata, siapa Taimur Basyar ni nama? Taimur. Nama apa ni? Alim tu lah. Dia main elok. Makam dia tu pernah pergi? Tak pernah pergi sekali. Baik. Lari tajuk banyak ni. Ay, ma'rifatullah ta'ala hiya ma'rifatuk. Ini yang dikatakan tadi. Apa dia? Disebut apa tadi? Allah SWT. Wa wajibun syara'an ala al-mukallafi ma'rifatullahi alihi
fa'arifi ay ya'rif. Ay ya'rif ay ma'rifatu. Sebab tu dia kata ni ma'rifatullah taala hiya ma'rifatuka ay ya'rifu ay ma'rifatuka. Sebab tu diterjemah dengan masdar. Sebab dia ada takdir an masdariyah. An ya'rifa ay ma'rifatuk. Faham tak? Hiya ma'rifatuka awalan al-wajiba ay al-thabit alladhi la yaqbalu al-intifa'a fi haqqihi ta'ala. Wajib apa dia? Thabit alladhi la yaqbalu al-intifa'a fi haqqihi ta'ala. Ni maksud wajib. Beza dengan wujub. Wujub hukum. Wajib muta'alak bagi hukum. Faham? Muta'alak bagi hukum. Sebab tu wujub, apa dia ta'rif bagi wujub? Adamu qabuli al-intifa'. Apa maksud bagi al-istihalah? Al-istihalah adamu qabuli al-subut. Apa maksud bagi al-jawaz? Adamu qabuli al-subut wal-intifa. Baik, apa maksud wajib? Sabit. Al-wajib sabit. Satu yang tetap. Sesuatu tu. Sebab tu wajib ni sesuatu tu. Berbeza dengan wujud, wujud hukum. Sabit alladhi la yakhbalu al-intifa. Satu yang tetap, yang tidak menerima sesuatu tersebut penafian. Faham tak? Itu dipanggil wajib. Al-muhala kadhalik ay al-mustahila. Nah, al-muhala kadhalika ay al-mustahil. Kadhalika tu padanya iaitu maksudnya kadhalika ay fi haqqihi ta'ala. Kadhalika fi haqqihi ta'ala ay al-mustahila. Muhal dengan mustahil sama makna. Sin dan tak pada tambahan tu, adakah tambahan sin dan tak tersebut zaidatan, tujuannya untuk apa? Litakid, kata ulama. Nah, litakid. Yang ini mustahil, huwal muhal. Nampak nak? Mustahil itu adalah muhal. Cuma sin dan tak tu tambahan untuk takkid. Zaidatan litakid. Baik. Wal alifu lil itlaq. Alif tu itlaq, bukan alif isnain. Dia nak sebut alif itlaq sebab nak keluar daripada maksud alif usnain. Jadi bukan muhalan, la muhala. Lepas tu dipanggil itlaq, itlaqus saut. Jadi kita akan itlaqkan saut kita sebut. Nah, lepas tu ay ya'rifu wajiba wal muhala. La, sebut kan? Dia panggil itlaqus saut. Aliful itlaq ni alif yang datang pada akhir misra tersebut untuk lituzana asy'ar. Tujuannya untuk nak mewazankan syair. Yang datang pada akhir misra. Akhir bait, bukan bait tu. Akhir rangkap. Rangkap. Rangkap pertama. Nah, rangkap pertama bait sebelum bait yang kedua. Dia panggil misra'il awal, misra'il thani. Misra' awal, misra' thani, gabungan misra' awal misra' thani jadi bait. Nah, jadi bait. Faham? Ma' ma'rifati ja'idin fi haqqihi ay fil amril haqqi alladhi yunsabu ilayhi ta'ala. Nampak kan? Dan juga mengetahui tentang yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala fil amril haq, pada perkara yang hak. Al amril haq, ini pun banyak syarahan ulama' sebut no? Tentang hak tersebut saja. Idhafa' kepada ja'iz fi haqqihi tadi ni. Fi haqqihi itu pun macam-macam. Fi dengan makna min, fi dengan makna lam, fi makna kata-kata ni, syarahan ni panjang. Boleh buka dalam apa ni, dalam hasyiah. Hasyiah sawi ala al-kharidah ada bahas tentang masalah tersebut. Nah. Jadi fi di sini dengan makna min, ai fil amril haqqi alladhi yunsabu ilaihi. Nah. Sebab tu disebut pada sesuatu yang hak. Fil amril haq alladhi yunsabu ilaihi, yang dinasabkan dinisbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bawah ni ada sebut ni. Dalam apa ni, Syekh Jamal Faruq ada sebut di bawah. Nah, fi haqqi bi makna min, fi haqqihi bi makna lam. Fi itu haqqihi itu hak tadi ni zaidah pun ada juga. Ai fi fillahi ta'ala, bukan fi haqqi, fillahi ta'ala. Hak tu jadi zaidah. Padahal juga jadi tiga makna. Jadi maksudnya kalau dibaca dengan fi haq tadi jadi zaidah, maka dia akan terjemah yang harus pada zat Allah ta'ala. Hak tu terus jadi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fafham waqad hadhafahu min al-awwalain li dilalati tsalitsi alayhi kama asharna lahu. Kenapa dihazafkan hak tadi? Nah, fi haqqihi al-wajib, fi haqqihi al-muhal, fi haqqihi ma' ja'izin fi haqqihi. Tang haqqihi disebut pada jaiz. Kenapa tak sebut pada wajib dengan muhal? Karena cukup dah kata Syekh
tak perlu lagi kerana dilalah dia telah ditunjukkan pada yang ketiga. Jadi yang ketiga tu sudah mencukupi untuk menjadi bukti kepada wajib juga fi haqqihi ta'ala, muhal juga fi haqqihi ta'ala, dan jaiz juga fi haqqihi ta'ala. Boleh faham? Sebab nanti takut orang faham al-wajib wal-muhala itu hanya khusus untuk itu lebih umum. Manakala tang jaiz fi haqqihi ta'ala. Takut orang faham tu lah. Boleh faham? Tih juga. Habis tengok masya-Allah dakiknya ulama dulu sampai macam tu sekali depa bahas. Kalau kita baca syarah matan saja, matan gitu je lah baca. Betul tak? Tapi bila tengok ada syarah balik, Allah. Nak baca ni saja kat 2 jam. Sebelum saya main, saya baca dulu. Saya baca 2 jam. Sebelum saya main, baca dekat tuan-tuan semua. Saya tak tahulah tuan-tuan baca berapa jam sebelum tu. Dan perempuan semua. Baca ke tak baca sebelum saya main ni, saya pun tak tahu. Dah baca dah kadang sebelum tu, yang kita dah baca sebelum ni pun saya tak tahu juga. Jadi saya dengan ketidaktahuan saya ni, saya serahlah kepada tuan-tuan untuk ketidaktahuan tuan-tuan. Nampak? Jadi kalau nak tahu, antara benda yang paling utama sekarang ni adalah apa ni, yang muwadhabah dars satu, yang kedua murajaah. Itu yang paling penting. Bapa mengaji banyak-banyak tapi tidak murajaah langsung, rugi dan tidak ada faedah. Dia akan jadi adimul faedah tu. Sebab tu. Sebab tu yang penting adalah murajaah. Kita mengaji. Wallahu a'lam. Baik. Cukup sekat tu. Satu baik je. Nanti kita akan sambung mislu dha fi haqqi rusulillahi alaihi tahiyatul ilahi. Yang ni kita akan sambung pada masa akan datang. Saya balik, minta balik untuk dan rujuk balik. Lepas tu kata ulama, qira'atu harf, as-sabqu alf. Faham tak? As-sabqu alf. Baca satu huruf, ulang 1000 kali. Baca satu huruf, ulang 1000 kali. Jadi, bapa baca banyak-banyak tapi tak mengulang. Yang penting mengulang tu. Boleh faham? Kita baca hari ni dah 2 line. 2 line ni ulang balik. Sekurang-kurangnya boleh ulang balik. Semalam kita baca 1 line. 1 line, 2 line juga. 2 line tu boleh ulang 10 kali. Kalau ulang 10 kali, insyaAllah ingat kita. Lepas tu pula, mai pengajian yang kedua ni, dia ulang 10 kali. Yang hak semalam, ulang 9 kali. Mai pengajian nanti pula, yang ni ulang 10 kali. Yang kedua 9 kali. Yang hak yang hari tu ni, dah 8 kali. Sampailah akhirnya tak perlu ulang dah, kerana dah ingat dah pada waktu tersebut pengajian. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya dia akan hafal kita. Dia akan hafal kita. Dan kadang dia tak sedar. Satu orang tanya dekat Syekh Ibrahim Malik, macam mana nak hafal kita? Apa ni, kamu hafal nahu macam mana? Saya tak hafal, dia kata. Habis tu kamu buat macam mana? Saya baca 10 kali. Baca 10 kali itu macam hafal dah. Dah macam hafal dah pada waktu tersebut. Ya. Apa pandangan Ustaz bila si Fulan mengatakan bahawa kita mentaklid buta ketika mana kita mengatakan Ibn Taymiyah salah dalam bab akidah? Sedangkan para ulama sudah mengatakan akidah Ibn Taymiyah salah. Dan kita sudah periksa dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah berlawanan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa pandangan si Ustaz bila si Fulan mengatakan kita bertaklid buta? Baik. Kalau orang ni kata kat kita taklid buta, kita kata Ibn Taymiyah salah dalam akidah. Faham tak? Dan kemudian dia kata kamu hanya taklid buta je dengan ulama sebelum-sebelum ni. Yang ulama-ulama sebelum ni pun kata Ibn Taymiyah salah dalam akidah. Sedangkan kita dah periksa dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah berlawanan dengan Asy'ariyah. Maksudnya dia dah buat kajian, dia dah tengok, dia dah cari sendiri yang ulama-ulama sebut, bukan hanya sekadar mengikuti apa yang ulama cakap saja, tapi dia juga merujuk balik yang ulama sebut di mana tempat dia. Kata-kata semua sekali. Baik, yang menyebut tadi hanya dakwah. Faham? Dia hanya menuduh, buat tuduhan. Dia hanya membuat tuduhan. Yang buat tuduhan, khair, tak masalah. Dan kamu sendiri yang tahu, orang yang tuduh kepada kamu tadi betul ataupun tidak. Betul ke dia kata kita taklid buta tu? Kita kata tak taklid. Senang, habislah tu je. Dia kata kita kamu taklid buta. Saya kata saya dah. Habis jawapan dia tu lah. Faham? Saya tengok kitab. Boleh. Lepas tu nak buat apa lagi? Nak buktikan kata kita tak taklid buta. Tak perlu, sebab dia masalah taklid buta pun dia tak faham tentang apa. Kalau tanya dia taklid buta tu apa dia? Tu pun dia tak tahu. Apa dia taklid buta? Taklid dulu. Taklid tu apa dia? Taklid pun tak tahu apa dia.
Nah. Jadi cukup kita jawab, saya tidak taklid buta. Habis kan? Macam mana kita nak jawab? Jawapannya, saya tidak taklid buta. Senang. Imam Abdul Aziz, apa ni, Umar bin Abdul Aziz, waktu masuk dalam masjid tengah gelap, ada seorang tidur dalam tengah-tengah jalan dalam masjid. Dia masuk-masuk terpijak orang tu. Orang tu bangkit. Eh, buta. Dia kata, tak. Ni hak yang polis waktu ni yang ikut Sayyidina Umar Abdul Aziz waktu nak sembahyang subuh tu. Pakai nak tangkap lelaki ni. Sayyidina Umar kata, yang tangkap dia tangkap berapa? Dia tanya, kamu buta kah? Saya jawab, tak. Faham? Dia tanya. Jawab dia, tak. Naik kereta. Orang potong kita. Kan? Lepas tu kita terpotong nak senerih dia sikit. Dia potong kita balik, dia buka tingkap. Gila! Lepas tu kita buka-buka balik. Hang lah gila. Dia tanya, gila kau? Jawab dia, buka dah. Jawab dah itu lah. InsyaAllah. Selesai. Ni kita buka, kita pergi hentam mak dia pula. Mak hang lah gila. Berhenti tu, tepi jalan. Itu mak hang hijau tu dorang. Macam mana pula dengan orang yang dipanggil gila isim, dan kadang-kadang apa yang dia cakap tu betul. Gila isim ni lain dengan majzu. Kena ingat. Boleh faham tak? Gila isim lain. Orang kita kot dia kadang-kadang dia istilahkan juga kepada orang yang majzu ni dengan gila isim. Tak juga. Gila isim ni kadang-kadang dengan amalan tertentu menyebabkan dia jadi gila. Dia jadi gila. Nah. Sebab tu dipanggil gila isim. Kadang-kadang ada juga panggil gila isim ni. Tak tahulah, saya tak tahu ni, saya punya ijtihad saya lah. Maka so dia zikir ismullah azam ni gila dia. Jadi jazab dia pada waktu sebab. Boleh jadi. Tapi kalau gila isin tanpa bimbingan guru, hak ni bahaya. Nampak tak? Hak ni boleh lah kita kata dia termasuk di kalangan orang yang ghair mukallaf. Dia ghair mukallaf. Jadi tak boleh ambil kalam dia. Dia kalam betul, betul lah. Kalau dia kata ni depan, ni belakang, betul je tu. Faham? Dia kata ni bukan depan ni sebenarnya. Ni belakang. Yang ni depan. Oh, tu dia. Faham tak? Ha, tak apa. Nisbah. Ni depan saya ni. Saya kata depan. Tuan-tuan kata tak. Saya di depan. Tuan-tuan, saya tuan-tuan depan saya. Tak, Ustaz. Adakah maksud saya tuan-tuan depan saya, mana apa ni, saya di depan dan tuan-tuan di belakang? Tak sebenarnya. Tuan-tuan pula kata dekat saya pula, Ustaz lah di depan. Ha, apa? Jadi depan tu nisbah. Boleh? Saya di depan, kadang-kadang saya di belakang pada waktu sebut. Saya di depan, tapi rupanya ada lagi yang di depan saya. Maka saya di belakang berada di depan. Boleh? Mungkin kalau dia betul ya. Jadi orang gila isim ni tak boleh ambil yang tiba. Nah, biarkan dia dengan dia. Boleh faham? Itu maksudnya. Habis? Tak tu ya? Tanya gila isim lah. Baik. Allahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan temu pada waktu yang nanti akan dimaklumkan semula. Kita selawat. Allahumma salli ala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli ala salati ala as'adil makhluqatika سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. سلام.